Selamat pagi teman-teman sekalian di hari Minggu yang cerah dan indah. Dan sedikit mendung tapi. Kembali lagi bersama aku Brano di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, setelah kebangkrutan yang luar biasa, tapi kita tak kunjung menyerah, tak kunjung berhenti, tak kunjung putus asa. Kita kembali lagi di Car for Sale Simulator 2023. Dan aku sudah grinding kan ya, sehingga kita balik modal lagi $15,000. Dan kali ini guys, kita harus berusaha untuk bisa mengikuti lelang. So welcome buat teman-teman adik-adik yang nonton di hari Minggu pagi yang cerah tapi sedikit agak mendung. Langsung saja guys, kita what the hell, siapa ini guys? Homeless. What? Guys, kemarin gak ada homeless loh teman-teman. Siapa ini guys? Eh kita absen dulu. Ada Ilham, ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada Kurniatu, ada Awi, ada Wildan, ada Jorgi, ada rame nih guys. Ada Bocil Thumbnail, ada Bocil Thumbnail 2, ada Bocil Thumbnail 3, ada Bocil Thumbnail 4, ada Bocil Thumbnail 5, ada Bocil Thumbnail 6, ada Bocil Thumbnail 7, ada Bocil Thumbnail 8, ada Bocil Thumbnail 9, dan juga ada Bocil Thumbnail 10. Dan juga ada Ilham, dan juga ada Kurniawan, dan juga ada A, ada I, ada U, ada E, ada O, ada Mamak, ada Mimik, ada Mumuk, ada Momok, ada Mem, ada Adit, ada Kakak, ada Jehan, ada Dava, dan ada Rika. Alright, guys, kita kasih duit gak? Oh, bisa di-hire cuy. Guys, kita bisa rekrut dia teman-teman. Coba-coba tes gift money dulu ya, gift money. Coba apa yang terjadi kalau gift money. Oh, kalau gift money doang. Coba kalau gua hire ya, kita langsung hire ya. Seminggu bayar $500. Pekerjaan apa yang bisa dia lakukan untuk kita teman-teman ya? Kita akan coba aja langsung hire. Oke, homeless man akan mulai bekerja besok. Oh, baru besok gaweannya, guys. Ya udah deh. Yo guys, kita harus objektif teman-teman ya. Hari ini kita harus cuan banyak, guys. Jadi gua akan langsung berburu mobil lagi di neighbor teman-teman ya. Dan semoga kita bisa ngumpulin duit yang banyak sehingga kita bisa ikut lelang. Hari ini harus banget ikut lelang guys ya. Sebentar, let's go. Langsung aja guys, kita mulai berburu. Wah, ini gak mungkin sih guys ya. Ini gak mungkin gue bisa beli mobil ini cuy, 70 ribu. Skip 70 ribu, kemahalan bang. Aku gak pernah di absen bang, telat gak? Enggak telat guys, halo bang, halo. Yuk absen lagi, ada Bocil Caper, ada Bocil Rivi, ada Dian, ada Bocil Kurang Kasih Sayang, ada Nia, ada Ruru, ada Rara, ada Rere, ada Roro, ada Ruru, ada... Eh guys, ini guys, let's go guys, kita gas ya, gas. Gas, kita gas yang ini teman-teman ya. Nego dikit gak sih guys? 9.000 bisa gak? Oke, emang susah ya, dari pelajaran yang kita dapat, emang susah banget kalau mau nego guys. Harus dinaikin skillnya cuy. Oke, kalau nego itu maksimal $400 bisa dapat teman-teman ya. Kalau kalian mau nego kebanyakan guys, gak bakal dapat guys. Oke, langsung tahu ya teman-teman ya. Nah, kita borong lagi, kita gas lagi, kita beli lagi. Wah, ini mahal sih guys. Ini itu cuy, Innova tipe terbaru guys. Kemahalan pasti guys ya. Gak mungkin bang, beli Lambo bang. Iya, semoga dapat Lambo hari ini guys. Wah, ini gak mungkin guys. 20 ribu gak mungkin juga. Aduh, oke, kita harus pulang nih teman-teman ya. Udah keburu malam teman-teman. Ya udah pulang dulu ya, pulang. Eh, guys. Kemarin itu gue baca tuh kolom komentar, disarankan untuk menjual maksimal ya, maksimal tuh 2 kali lipat harga guys. Jadi gue akan ikuti saran dari kemarin siapa ya chat yang gue baca ya. Yang gue baca itu kalau gak salah Cuki Pardigo ya. Bang jangan, kita jangan judi hari ini teman-teman. Kita jangan judi teman-teman ya, jangan judi ya. Nih guys, gue udah balikin tuh duitnya teman-teman ya. Tuh, balik 40 ribu bro ya. Udah ada, kita pokoknya hari ini gak ada judi-judi lagi teman-teman ya. Murni kita jualan mobil. All in jualan mobil guys, oke? Okay? Lu ada billing lagi guys, apa sih billing? Eh billing, oh bayarnya di sini ya? Anjir billing $2,000, what the fuck bro? Bro what the hell man, $2,000 guys. Tar lu guys. Gua pokoknya hari ini mau mode objektif guys ya. Oke, okay, siapa yang setuju guys? Kita hari ini mode objektif guys ya, setuju ya. Mode aja objektif ya. Setuju kata Ilham, kata Farel setuju. Oke, Ilham sama Farel setuju guys. Harus guys, dadah. Gue beli aja semuanya yang bisa gue beli guys ya. Ini berapa nih?
Setuju bang, setuju kata Abdan, kata Mainro. Oke, 2000. 2000 kita bergen 1600. Dapat lah. Anjir gak dapat loh, aneh banget. 1700. Hah, masih enggak dapat juga. Ya udah, yang penting beli dah, beli. Ih, orang. Ya udah, gua beli 2000, gas. Gas. Aduh, harus dibawa lagi, guys. Malas banget, guys. Judi, enggak mau judi, guys. Bang, ini game baru rilis ya, Bang? Enggak, guys. Ini game baru tapi enggak baru-baru banget ya. Ya, 2 hari lalu lah. 2 apa 3 hari lalu gitu, guys, ya. Enggak pandai nawar loh. Eh, gimana pandai nawar, guys? Itu gua udah nawar padahal selisih $100 doang, guys. Masih enggak mau juga, coy, dia. Aneh banget loh. Emang harus naikin skill enggak sih? Gila, jago banget gua nyetir, guys. Nice. Keren. Nyetirnya jago banget, guys. Parah, jago banget, guys. Enak juga nih mobil buat ngedrip ya. Coba 2 detik bisa gak? Wih, 1,4 detik, rekor baru yang sungguh luar biasa, teman-teman ya. Wow, udah ada yang mulai gawe tuh, guys ya. Udah ada yang mulai gawe tuh, dilihat-lihat tuh. Oke, kita servis aja, teman-teman ya. Servis. Hop. Oke, langsung pak, ngomong. Servis pak, let's go pak, let's do it. Oke, satu lagi kita servis ya, kita servis. Ada 2 mobil deh, guys ya. Ada 2 mobil. Bang, ini gamenya baru rilis 3 hari lalu, bang. Selamat, kamu menjadi orang pertama yang main game ini. Eh, yang bener, guys. Enggak, guys. Ini emang baru rilis 3 hari lalu ya, teman-teman ya. Tapi enggak lah, bukan gue yang pertama lah. Udahlah. Kalian peres banget lo muji-muji gue mulu. Bukan gue yang pertama, guys, walaupun ini game baru rilis ya. Nah, langsung, guys. 2 mobil kita servis ya. Langsung kita bersihin bareng-bareng enggak sih? Hop. Eh, salah, cuy. Nice. Oke, guys, kita bantu bersihin teman-teman ya. Sake. Udah ini pasti cuan banyak nih, guys. Tenang, guys. Pasti cuan, guys. Alright. Kita lap-lapin atasnya, lap, bersihin semua teman-teman ya. Lumayan grinding XP juga. Eh, lelang minimal berapa, guys? Guys, lelang minimal berapa, cuy? Minimal berapa duit, guys? Lelang, guys. Oke, kayaknya ini udah semua teman-teman ya. I think so, ya. Gua harus siapin berapa nih? Kita harus grinding berapa duit, guys, untuk bisa ikut pelelangan dan membeli mobil Lamborghini, men. 50.000 cukup, 50.000 cukup, serius. Yakin 50.000, guys. Bener, guys. Kalau 100.000 juga gua akan kerja keras nih. Udah semua kah? Oh, tuh belum. Gimana? Oh, atasnya, guys. Belum, guys. 1M. Aduh, kalau 1M gua enggak sanggup jujur, teman-teman ya. Kalau 1M kebanyakan, guys. Oke, kayaknya dia bersih semua. Yuk kita jual yuk, guys, yuk. Gas yuk. Langsung, guys ya. Gas. Aduh, naik kocak. Woi, naik woi. Bukan di ini naik. Nah. Bang, Ilham hari ini ulang tahun. Itu Ilham yang mana, kocak? Ilham yang best friend gua enggak ulang tahun hari ini, kocak. Oke, guys, kita jual ya. Eh, dia Dia gunanya apa ya, guys? Ya itu, guys, ya homeless ya, udah gua rekrut, guys. Apa kegunaan dia? Foto dulu enggak sih? Cepret. Dah, 2 foto aja, gak usah banyak-banyak, guys. Ngapain banyak-banyak. Oke, kita jual sambil menunggu teman-teman ya. Webpage 29.000. Nih, guys, let's go. Kita beli harganya 2.000 ya. Kita jual 4.000 lah. Gak usah greedy-greedy banget lah, teman-teman ya. Gak usah greedy-greedy banget, guys ya. Dah, tuh. Fotonya tuh. Dah, tuh. Fotonya juga tuh. Gak bisa sih. Sip, gas. Gas. Cuan 2.000 lumayan, guys. Bersyukur teman-teman ya. Kita harus sering-sering bersyukur, guys. Oke. Okay? Nah, sisanya kita delete-delete aja. Oke, okay, 1 mobil lagi. Aduh, bocil rugi dong. Benar apa sih bocil rugi? Eh, jangan sesat bocil rugi. Gua udah belajar main game ini, coy. Kagak bakal laku, guys. Itu, guys, dijual sampai 6.000 anjay, enggak bakal laku. Sesat. Scam. Bacot bocil rugi. Eh, kalian bawel banget hari Minggu, kalian malah bawel dan nyesatin orang loh, guys. Udahlah, bocil rugi, enggak. Gua akan ikuti saran dari Ilham ya. Ilham di kolom chat kemarin, guys. Kita jualnya enggak akan kebanyakan, kita enggak akan greedy, teman-teman ya. Enggak bakal greedy, guys, oke. Okay? Kita jualnya bentar lagi ada yang nawar. Sabar. 2 mobil lagi. Eh, ada skill point, bro. Guys, skill point dulu enggak sih? Skill point dulu, guys. Apa ya?
Clean your car faster using car wash machine. Ini apa? You can see the kayaknya ini aja ya, bargain ya. Kita bisa bargain lebih gigi kali ya. Coba ya. Kita coba teori bargain, guys. Teori bargain ya. Dah tuh, teori bargain, guys. Emang tokonya buka? Oh ya, tokonya belum dibuka ya. Udah lah, satu foto aja lah. Ah iya juga, guys. Tokonya belum dibuka, guys. Oke, kita inget ini ada billing ya. Ada billing, guys. Ada billing ya. Jangan sampai lupa, guys. Ada billing, guys. Oke. Gua akan naikin mungkin harganya. Gua naikin 2 kali lipat tapi tambah 1000. Nanti kita nego ya, teman-teman ya. Coba ya. Oke, kita beli 9.500. Berarti kalau teori ilham kali 2 19.000. Tapi kita tambah 1000 lagi, guys ya. Menjadi 20.000. Semoga laku nih, teman-teman ya. Oke, satu foto aja. 20.000. Oke, semoga bisa, guys ya. Langsung ada yang nawar, gila kan, guys? Gokil kan, guys? Let's go, guys. Oke. 4.000, Bu. Dari 2.000, gua beli harga mobilnya 2.000, teman-teman ya. Dia tawar 2.700. Wow, lumayan juga sih. Tuh kan, guys, padahal 2 kali lipat harga aja dia masih nawar, kocak ya. Bu. 3.500 lah. Wah, tetap gak mau, Bro. 3.000 lah. Oke, cuan, let's go. Cuan, guys, 5.000. Oke, satu mobil lagi. Ini ngapain dia kerjanya? Dia ngapain, guys? Billing dulu enggak sih? Bayar billing dulu, guys ya. Billing ya. Billing dulu, guys. Billing di sini, cuy. Billing. Waduh. Gue bisa beli mobil baru gak? Ini harus laku, guys. Aduh, 20.000. Tuh, guys. Harga 2 kali lipat aja gak datang customer. Aduh, gimana ya? Turunin aja, guys. Dia kang bersih-bersih, Bang. Oh, dia kang bersih-bersih. Ya, mendingan... Aduh, ngapain, guys, bersih-bersih, guys. Mending gua aja sekalian GBXP, guys. Aduh. Turunin. Tuh, tetap. Tuh, guys, 2 kali lipatnya berat banget, cuy. Kemalan, jangan greedy, ah. Gua mau ikutin saran ilham, jangan greedy, guys, ya. Udah lah, 18 ribu lah. Nanti juga pasti dinego, guys. Oke, ayo dong, please dong, 18 ribu dong. Ayo dong, butuh duit nih. Udah, kita berburu mobil murah lagi deh, guys, ya. Daripada gabut nungguin, mending kita berburu mobil murah lagi, teman-teman, ya. Kita tes skill negosiasi kita yang udah kita naikin levelnya. Kalau orang ada yang jual 2.000, apakah bisa kita tawar jadi, ya, 1.400, guys. 1.500 mungkin. Nah, contohnya seperti ini, guys, ya. Ada yang menanti kita di sini, guys. Harganya berapa? Let's go. Apakah bisa? Oh, 1.800. Oke, gua akan tawar dengan skill baru gua. 1.300. Ah, Mas, gila loh. Udah naikin skill loh, guys, masih nggak bisa loh. Ah, gila, Bro. Oke, gas. Gas, enggak apa-apa, guys. Daripada enggak ada yang dijual, guys. Oke, towing langsung pulang. Siapa tahu ada pelanggan baru. Ih, keras juga, guys, ya. Cari orang baik. Guys, emang ada orang baik di game ini, teman-teman? Emang ada orang baik, guys? Kalau ada orang baik, coba kasih tahu gue deh. Di mana? Letaknya di mana, guys? Orang baik, guys. Office. Nama gamenya apa? Nama gamenya Yakuza, guys. Yakuza Car. Belum ada yang nawar loh yang itu, guys. Aduh, gimana nih? Belum ada yang nawar, men. Gimana nih, guys? 17.000 apa? 17.000. 17.000. 16.000. 15. Aduh, 15 gak banyak dong cuannya. Waduh, makin miskin kita, guys. Ah, iya, men, gak ada yang nawar, men. Oh no, this is not good, guys. Sebentar deh, kita lap-lap dulu ya, Kita lap-lap dulu, teman-teman. 17.000 aja, Bang, 17.000. Ya deh, gue turunin 17.000, tapi setelah gue lap-lap ini dulu ya. Oke, sudah kinclong, mantap. Nah, mungkin pengaruh foto kali ya. Nah, coba kita foto saat lagi di bengkel, biar ada bukti, guys, kalau mobil ini kita reparasi. Nah, sip. Nah, tuh, guys, supaya customer-customer lebih percaya bahwa mobil ini sudah dipermak, teman-teman. Ada yang nawar gak? Wah, masih gak ada yang nawar, guys. Ada gak sih? Dari kejauhan ada gak? Gak ada, anjir, scam, bro. Emang ada, guys? Oh, ada. Oh my god,
Oke oke kita lihat ya, dia nawarnya berapa guys, dia nawarnya berapa guys. Tatar mobil itu taruh dulu ya. Sial, 15.000. Oke oke let's go guys. Oke guys, awas jangan salah klik lagi. 16.000 guys. That's a progress man, that's a progress guys. Nice. Gigi gak? Kalian bangga gak sama gue guys? Bangga gak? Bangga guys? Nice banget bro. Oke guys, nah ini kita jual juga. Berarti kita akan pertama kali mengumpulkan 20.000 pertama kita guys ya. Let's go gak sih? 20.000 pertama kita guys. Kita bisa dapat mobil apa tuh? Gila, untungnya 2 kali lipat bro, gigi banget bro. Bener loh, teori 2 kali lipat guys. Oke, udah bersih semua. Eh, mobil kenapa masih jalan cuy? Nah, let's go guys, kita jual guys, langsung guys. Ini berarti, gini, teorinya begini ya. Gue tangkap teorinya begini, semakin mahal mobil yang kita beli, semakin cuan, kenapa guys? Kenapa, tahu gak, kenapa? Ayo, ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Bang, di Islam itu maksimal keuntungan kita 25%, kata Galu, emang iya guys? Karena kita bisa dapat harga 2 kali lipat guys. Jadi dengan duit sekitar 20 ribuan teman-teman, kita harus beli mobil 20 ribu juga guys. Oke? Yaudah, sebentar, mending kita tunggu ini laku atau kita berburu mobil 16 ribuan. Aduh, keburu malam guys. Ah, tidur dulu, turu. Iya, jangan sotoy itu ya, yang bawa-bawa agama ya, jangan sotoy guys. Turu guys. Lumayan cuy, cuan 12.000 guys. Lumayan banget guys. Tunggu laku dulu. Lalu kita cari mobil 19.000. Wah, ini sih bisa banget nih guys. Pokoknya kalau udah duitnya banyak jangan beli mobil-mobil yang kerocok teman-teman ya. Beli mobil yang mahal juga guys. Begitu teorinya ya. Beli rumah Bang ya, kalau bisa hari ini kita. Aduh, gua kira udah gua aja, saya aja, Pak. Oh, coba. Aduh, padahal mau di-review ya. Saya aja biar dapat XP ya. XP kita ada berapa teman-teman ya? Coba kita lihat XP dulu ya. XP kita, cara lihat XP di mana ya? Oh, skill. Berat juga nenek. Langsung ditawar cuy. Oke guys, langsung ditawar guys. Mobil Peugeot ya, Peugeot klasik. Kamu mau beli berapa, Mas? 2.800. Alright. Oh, 3.200 lah. 3.200 bisa lah. 3.000 lah. Gas. Let's go guys ya. Ingat guys, 19.000, kita harus cari mobil 19.000-an ya. Supaya keuntungannya makin gila guys. Oke, gas ya. Gila, seru juga main game ini ya. Jual beli. Aduh bu, 21.000 bu. 19.500, jangan, gua harus servis. 19.000 lah bu, tolonglah bu, please banget bu. 19.000 lah bu. Please, 19.000, moge. Doge core ya. 19.000 cuy. 19.000 ya, please lah bu. Mohon banget bu. Too low, 9.200. Aduh gimana nih guys, gak dikasih teman-teman. Dia pelit adik-adik. Car market aja, teori car market. 20.000 duit gua aja, 19.700 guys. Wah ini kita gak mungkin sih guys, terlalu mahal guys. Aduh, padahal itu pas banget tuh kalau kita dapat itu cuan banget guys. Emak-emak itu, wah ini mahal sih guys pasti guys. Ini mobil Chevrolet Cobalt 7.000, aduh gak worth it guys, kita main mobil 7.000 gak worth it. Car market aja, oke car market aja kali ya. Coba terakhir deh, gue cek ini terakhir. Ah 11.000 kurang cuan, 11.000 kurang cuan guys, percaya sama gue guys ya. Coba gue cek car market ya. Gue cek car market teman-teman ya. Kita harus cari mobil harga 18.000 atau 19.000 agar cuan kita maksimal guys, oke? Gitu cara mainnya cuy. Kenapa nggak dibeli? Rugi guys, kita bisa jual 2 kali lipat guys. Oke, coba teori car market teman-teman ya. Car market, let's go. Adakah mobil harga 19.000 di sini? Anjim 90.000 guys, udah gila guys.
42.000 gak mungkin guys. 18.000 lah, 18.000 juga gue ambil. Aduh 11.000 nih. Oke oke, kita simpan ini ya, kita simpan ini. Gak apa-apa, kalau emang gak ada sama sekali kita ambil yang itu teman-teman ya. Nah, nih pilihan pertama ini Audi, Audi S5 guys. Oke pilihan pertama ini ya. Oke coba ini berapa? Anjir kecil banget badan, anjir anak kecil jualan mobil bro. 10.000 oke 10.000. 6.000 gak worth it, gak worth it. Gak worth it 8.000. Gak sih Audi, Audi, Audi ya. 50.000. Itu di luar level gua, ini gak mungkin juga ya. Coba ini berapa? Oke, oke, gua akan ambil Audi teman-teman ya. Gua akan ambil Audi guys ya. Gua akan ambil Audi ini teman-teman. Udah pasti ya. Yang ini ya? Yang ini kan? Oke, gitu kan? Gas ya, nego dulu gak sih? Oke, kita nego 14.000 lah bu, 14.000 masa gak dapet bu? Oke, kurang memuaskan dia guys, 15.000 lah, dadah. Oke, gas, dapat guys. Oke, bawa pulang, oke, gua akan borong satu lagi ya. Kita beli satu lagi teman-teman. Tadi ada yang harga sekitar berapa tadi ya? Ada yang harganya gak terlalu mahal, tadi yang mana ya guys? Gua lupa guys. 13.000 guys, 14.000 aja dia gak mau guys. Yang ini ya bukan sih. Nah ini nih, ini 5.000 bisa kali. Ah gak mungkin sih guys, ini gak mungkin. Dah kita satu lagi pickup aja lah teman-teman ya. Mobil pickup ya. Aduh mobil pickup mahal juga bro. Eh udahlah. Udah lagi, sudah guys, itu aja guys. Ngandelin satu mobil aja ya teman-teman ya. Oke kalian gak marah ya, kita ngandelin satu mobil ya. Duitnya gak cukup guys, belum buat servis sama reparasi. Oke guys, kita andelin itu, kita lihat ya. Duit kita apakah bisa menyentuh 30.000, 30.000 guys. Apakah duit 30.000 is real bro ya? Ini mobil keren banget sih guys, Audi teman-teman ya. Langsung aja kita gas ya. Oke, kita, aduh, gua mau enter sih bro. Lagunya berisik, emang lagunya nggak enak guys. Guys, emang lagunya nggak enak cuy. Enakan lagu yang ini, coba ya. Lagu kebangsaan simulator kita lebih enak. Coba. Sabar. Nih lagu kebangsaan ini guys. Enakan ini, enakan lagu kebangsaan ini. Lagu kebangsaan aja, kebangsaan simulator. Oh, wah, anjir rusak semua lagi, guys. Waduh, ini banyak nih biaya servisnya, teman-teman. Oke, lagu kebangsaan aja ya, lagu kebangsaan ya. Itu lagu yang tadi ingin membawa vibe-vibe misterius, guys. Karena kita masih meraba-raba mekanik game ini. Nah, sekarang kan udah tahu cara mekanik mainnya yang GG gimana. Nah baru kita putar lagu ini teman-teman ya, oke? Lagunya kegedean bang, oke? Gua kecilin dikit nih lagu kebangsaan simulator ya, gua kecilin dikit guys, let's go. Tuh, dah, gua kecilin dikit tuh biar nggak keberisikan tuh ya, guys. Ini jual berapa nih? Jual berapa guys? Audi guys. Enakan ini bang, enakan ini. Jual berapa nih? Kira-kira jual berapa nih? Nah nanti kita akan naikin skill lagi nih ya. Nih kita all in bargain kali ya, all in bargain sih menurut gua guys. Ini apa sih? Iya, all in bargain cuy, biar kita negonya lebih maksimal guys. Awas turun mesin tuh, ngebul mesinnya, emang iya guys, ngebul guys. Tunggu, tadi kita beli berapa? 14.000, 30.000 gak sih guys? 30.000 gak sih coy? Ya, 30.000 teman-teman ya. Bang, kapan main Puki Rang Kingdom bang? Puki Rang Kingdom nanti mungkin 3 tahun lagi adik-adik ya, Puki Rang Kingdom ya. 32.000 ke kemalan guys, gak mungkin laku teman-teman, percaya sama gue guys ya. 30.000 oke sih, 30.000 oke sih, kayaknya bakal ada yang masuk sih. Aduh pak, lama banget pak, servisnya pak, saya nggak sabar mau jual mobil nih. 28.000 juga masih oke lah, 28.000 masih oke, cumi darat bang, cumi darat. Range 28-30.000 ya, 28-30.000 tuh ideal guys. Pasti dinego juga guys sama pembelinya guys, tahu banget gue. Ya ampun, lama banget gak ada skill yang buat menaikkan. Lama banget reparasinya, nah ini nih, kita harus naikin ini juga nih. Mobilmu akan direparasi lebih cepat. Wah tapi dia dibawa banget ya. Kayaknya gak mungkin hari ini. Tuh lama banget bro, gimana gue mau gawe begini nungguin dia guys. Ayolah tolonglah. Ya udah kita bukti dulu deh, bukti kalau direparasi teman-teman, kita foto sekarang ya. Nah nih foto direparasi tuh, bukti nyata teman-teman ya, bukti nyata guys, oke? Nah kita sambil hapus yang ini guys. Dah udah kelar tuh guys.
Oke, saatnya kita jual guys. Kita berprogres lagi. Semoga hari ini bisa ikut lelang. Agak jauh bang fotonya bang. Iya harusnya fotonya agak jauh ya. 30 ribu. Oke, let's go. Kok iya ngebul ya? Anjir ngebul banget bro asapnya bro. Eh kalau mobil beneran guys, kalau asapnya hitam gitu karena apa sih? Ada anak mobil nggak di sini teman-teman? Ada anak mobil nggak di sini guys? Let's go. Oke. Audi ya, 15 ribu harga belinya. Kita jual 29 ribu lah teman-teman. Oh olinya ya. Asapnya hitam legam olinya ya. Oke guys, harapan kita di sini teman-teman ya. Oke udah sell kan? On sale, oke on sale. Toko udah buka. Oke guys. Ayo guys, Audi yuk, doain yuk. Mau cari mobil lagi? Ah, kalau duit kita udah 30 ribu, kita bisa beli 2 mobil yang harganya 14 sampai 15 ribuan. Otomatis, wah ini cepet sih cari duitnya guys, ini kalau beneran laku ya. Kalau beneran laku coy, ini bener-bener GG sih. Gak worth it guys, kita main mobil-mobil yang murah guys. Karena olinya, oh berarti olinya gak sesuai. Oke. Thank you sarannya adik-adik ya, anak-anak mobil yang udah ngasih saran oli ya kalau asapnya ngebul ya. Oke. Nah, kalau mobil misalnya bunyinya enggak enak gitu, kretek itu pas ganti gigi tuh kenapa ya? Oh, giginya apa jirnya ya, jir porselennya. Oh iya. Nah, kalau mobil misalnya mobil dia kalau ke polisi tidur, duk kasar gitu, jadi penumpang sakit guys. Itu kenapa ya? Coba kita ngobrol tentang mobil deh, teman-teman. Persnelingnya. Ah ini ada nenek-nenek nih. Itu kenapa tuh guys? Oh suspensinya kata Tobias, kata Farel. Wah gila gue dapat banyak ilmu coy. Guys ada dua penawar guys, mantep guys. Oke gue tanya ibu ini dulu teman-teman ya. Oke gue tanya ini dulu ya. 21 ribu oke, yang ini 21 ribu nenek-nenek. Aduh kurang banyak nih untungnya guys. Aduh main di 21 ribu loh mereka guys. Kayak kurang gitu. Kurang puas guys. Tapi kenapa jual selalu pakai komputer? Padahal tab guys. Jualnya iya benar bisa pakai. Tapi kan jualnya harus dibawa ke showroom guys. 28 ribu coba 28 ribu mau gak? Kita bikin 28 ribu. Kayaknya gak mungkin deh guys 28 ribu kejauhan gak sih. Cobalah gue bargain lah dengan skill bargain baru gue teman-teman ya. Awas jangan sini bahaya banget guys kalau salah klik guys. Gak boleh blunder sama sekali sih. 28. Wah ada yang nawar lagi tuh. Aduh gak bisa 27. 25 coba 25. Ah gak bisa guys, gak mungkin dikasih sama dia nih 25. Awas jangan salah, kalau salah sih konyol banget. Wah gak bisa guys, udah dah guys. Gak dikasih guys, coba bapak ini. Wah bapak ini lebih gila, enggak sih gak bisa guys. Guys ini jangan greedy guys, jangan greedy teman-teman ya. Ini gak bisa guys, terlalu banyak guys cuannya guys ya. Oke, 23 lah bu, 23 lah, please bu, 23 bu. 23 lah. 23 dikasih loh. Rp26.000 pertama kita guys. Nice. Let's go. Gigi pada bangku tuh coklat guys. Suara game. Guys kita bisa beli 2 mobil teman-teman ya. Dua mobil ya. Oke guys. Turun dulu karena udah malam teman-teman. Wah ada auction guys. Guys kayaknya belum siap auction deh kita cuy. Ya kita belum siap auction nih guys. Serius guys ya. Enggak guys, itu pasti kalah guys ya. Coba ini berapa guys. Wah 12 ribu sih, boleh. Oke, gue tampung. Kalau ada yang 20 ribuan, kenapa enggak? Ambil yang 20 ribuan gak sih teman-teman? 20 ribuan yuk. Entar, bocil lelang sabar dulu guys. Pelan-pelan nyari duit guys ya. Sabar adik-adik ya. Tapi seru kan, progresnya seru kan. Marketnya tutup kok. Oh my god, this is good deal bro. Ini sih cuan banget nih kalau kita berhasil guys ya. Hyundai Santrafa. Wih, Hyundai Santrafa cuy. Guys, nego gak sih guys. Boleh lah bu. 24 lah bu, tolong bu. Wah, dia, oke 24, 25 lah, 25 saya ambil bu. Anjir, masih gak mau dia bro. Teman-teman 2000 ini bu, segini bu. Saya mau buat reparasi bu. KM-nya juga udah jauh, saya mau reparasi, mau cat ulang bu, please bu.
gak dikasih guys ya Tuhan. Aduh, oh ini ada lagi, ada lagi guys. Anjir lebih mahal cu, aduh gak bisa guys, kemalan guys. 26 lah, please lah, 26 lah, tolong lah kasih saya pak. KM-nya udah jauh loh pak, aduh gak bisa guys. Ini mobil polisi kali, mobil polisi GTA teman-teman ya. Ah gak worth it, 4.000 mah. Cari wuling almas bang. Oke gue cari daerah sini teman-teman. Aduh itu mobil mewah banget cuy. Itu mobil mewah banget guys. Mewah kah itu guys. Bang apakah benar di game ini ada mobil rare? Waduh ada sayapnya gitu udah pasti mahal gak sih? Eh murah ya 7.000 ya. Honda CX. Ah tapi gak cuan gak sih guys? Emang cuan? Ini emang langka guys. Langka ini bisa dijual mahal. Cuan emang itu serius bisa nggak harus kali dua bisa dijual lebih mahal yakin itu mobil initial deh yakin ambil beli dua apa ini aja nih ini mahal nggak sih elek ya anjir 40.000 ya udah anjir daripada nggak ada sama sekali guys ya daripada nggak ada sama sekali teman-teman ya kita cobalah itu katanya bisa dijual 2,5 kali lipat guys ya. Yaudah, gue beli dua ya. 6.000 lah pak, 6.000 lah. 6.000 nggak mau, ya 7.000 lah, kelamaan nego-negoan. Masih nggak mau, aneh banget loh nih orang. Oke, dapat satu. Tuh guys, satu guys. Oke, gue beli dua nih, dua-duanya gue beli ya. Awas jangan judi teman-teman ya. Bargain 7.000 lah. Coba tes, gue tes ya, gue tes bawah ya. Gue tes setir lu guys. Ih, laju sini guys. Anjir, pertama kali gue ngedrip 2 detik loh. Anjay, gila guys. Pertama kali gua ngedrip 2 detik loh. Isi bensin. Enggak masih ada bensinnya. Oke, langsung teman-teman ya, langsung ya guys ya. Wih, gigi banget loh kelincahannya guys. Jual berapa nih guys? Bang coba balapan uangnya lebih gede. Aduh, mobil gua butut guys. Oke, servis dulu teman-teman ya. Aduh. Ah, there's no problem. What? Aduh, ini mau naiknya susah amat dah. Naik tuh harus ngarahin kemana sih, guys, kalau mau naik mobil, guys? Wah, gila, kita beli dalam kondisi mulus, guys. Cuan enggak sih? Coba 20.000 ya, coba 20.000 ya, 20.000 ya. Oke, nice. Ini yang satu ini ada kerusakan kayaknya, guys. Belum dicuci, teman-teman ya. Modif emang harus dikata ego kemarin baca chat Ilham, guys. Katanya kalau dimodif, guys, itu nggak nambah harga, cuy. Emang iya, guys? Yang bener yang mana sih, guys? Dimodif tuh nggak nambah harga, ini rusak nih guys. Nah, sambil nunggu rusak kita cuci teman-teman ya. Fotonya pakai satu foto aja kali ya kan sama mobilnya guys. Iya nggak ngaruh bang, bener bang di servis nggak ngaruh. Tuh modif nggak nambah kata Mozai. Yaudah nggak usah dimodif ya, buang-buang duit teman-teman. Ayo guys, nanti abis semoga sebelum malam ini mobil udah laku dua-duanya ya, sehingga kita bisa guys. Sehingga kita bisa langsung beli mobil yang 30.000. Oke?
lap semua. Kotor guys, kotor. Oke, karena it's now clean. Let's go. Foto lu guys. Oke, pakai satu fotonya teman-teman ya. Nah, fotonya agak jauh teman-teman biar elegan ya. Sip. Nah, tuh. Mantap. Oke, yang itu udah kelar guys. Ganti warna aja bang, nambah dikit. Yang benar ganti warna nambah dikit guys. Nice. Oke, okay, the car is now clean. Let's go. Jual pagar lu bang. Eh, katanya dari jauh guys. Itu biar estetik guys, ada pagernya guys. Dah, sip ya. Pakai satu foto aja kita guys. Udah skill point baru cuy. Mantep banget nih guys. Skill point, let's go. Nego gaming guys. Udah gua naikin teman-teman ya. Oke, langsung guys kita jual 2 biji. Dari 7.300 kita jual 20.000 teman-teman ya. 20.000 mode greedy ya teman-teman ya. Awas 2.000 cuy. Oke, pakai satu foto aja teman-teman ya. Oke, nice. Sama karena ini sama 20.000 guys ya. 20.000 mode greedy guys. Let's go mode greedy, mode bargain. Apakah kita lihat auction dulu enggak sih guys sambil nunggu guys. Mau coba enggak kita lihat auction berapaan sih teman-teman? Kita lihat mobil-mobilnya apa aja di auction teman-teman. Setuju ya? Setuju ya kalau enggak salah auction di sini guys dekat kok. Guys, semoga laku guys. Ya banyak yang bilang jual mahal itu mobil langka guys. Mobil rare. Jam 5 sih bukanya sih ya. Oh, ini guys. Oh, belum dibuka teman-teman. Anjir. Lerari XXX Doge River. Anjir, chance-nya bro 1% guys. Ada rarity ya? Masuk. Oh, jadi di tempat ini ada rarity-rarity-nya guys tuh. Di dalam ruko-ruko ini ada rarity-nya cuy. Anjir, yang paling GG Lerari XXX bro. 1% doang kemungkinan dia muncul. Oke, kita lihat udah ada yang nawar belum ya. Oke, kita lihat dulu guys, udah ada yang nawar kah? Di auction tuh mobil langka, yang lain enggak. Wah, enggak ada yang nawar guys, kayaknya kemahalan ya teman-teman ya. Kemahalan ya, kayaknya kita terlalu greedy. Berarti sesat guys yang bilang mobil itu bisa laku 2,5 kali lipat cuy. Ah, udahlah. 17.000 aja enggak sih? 17.000, coba 17.000 ya. Coba 17.000 sama 16.000 lah. Ayo dong. Aduh, bocil modif dulu menyerang, guys. Guys, gue diserbu sama bocil modif dulu, cok. Fotonya nggak niat. Itu fotonya udah bagus, guys. Kelihatan semuanya. Apa jangan-jangan foto pas di bengkel lebih meyakinkan ya? Apa gara-gara pagar kali ya? Pagernya, cabut aja pagernya, guys ya. Coba-coba teori hapus pagar guys. Aduh nggak bisa. Oh, udah yang nawar guys. Nice. Guys, this is it guys. Skill menawar kita apakah akan membawa perubahan guys ya. Kita lihat sama-sama guys. Oke, skill nawar gue udah gede banget nih guys. Aduh, 10.000 bro. Serius bro. Are you serious bro? 15.000 bro. Rp13.000 bro. Gue padahal master bargain loh. 12.000 bros. Guys, kita bisa ambil keuntungan 2.000 dari harga negonya guys. 7.000. Jadi 12.000. Apa sih bocil rugi? Caper banget bocil rugi. Rugi dari mana, cok? Kemarin aja kita nego, kita tambah 400 gak gol-gol, guys. Ini kita tambah 2.000 gol loh. Aduh, bocil rugi. Aduh, apa sih caper banget bocil rugi? Enggak, guys, gak rugi, guys. Enggak, itu gak rugi, coy. Bocil rugi sesat semua, guys. Saya cuekin aja, guys. Nah, ini 16.000 aja, teman-teman ya, biar cepat ya. Aduh, gak bisa sih ini, guys. Buru malam, bre. Ayo dong, please dong. Gak kerasa namanya, astagfirullahaladzim. Dari 7.000 tambah $5.000 guys. Tambah 70 juta cuy. Diemin aja bang, kata Arvando. Oke, diemin aja. Guys, kalian cuan 70 juta guys. Masa masih bilang rugi?
Untung banget men itu men. Nah ini nih keburu malam nih ya, jam 7 fix. Oke gelapnya jam berapa sih guys? Alah, seseorang datang lah. Sebelum kita tutup hari minimal ini laku lah teman-teman ya. Untung bang, itu untung kata Rapli, untung kata Firman. Wih banyak yang bilang untung cuy. Kata Dedi untung, kata Jika untung, kata Fikri untung, kata Bila untung. Upgrade, oh ini upgrade ini ya, jangan dulu guys, ini jangan dulu teman-teman ya. Ini jangan dulu guys. Nah gak bisa guys, lagi ada mobil, gak bisa diedit cuy. Bang coba ke auction bang, siapa tahu udah bisa. Oke coba ya, beli tiket nih, yakin ya beli tiket nih. Aduh sabar dulu guys. Itu kenapa gak ada yang nawar bro? Fotonya jelek kah guys? Nah tuh fotonya gue tambah tuh guys. Untung bang, oh banyak yang bilang untung, kata Wiki untung, kata Dirga untung. Oke gue tambah foto deh teman-teman ya, tuh. Ya tuh. Aduh keburu malam bre, gak bisa guys. Aduh ini 30 ribu nih game changer nih, percaya gak sama gue guys? Guys. Guys, ini kita tunggu mobil yang itu untung guys. Duit kita 30 ribu. Bayangin apa yang bisa lo beli dengan 30 ribu US dollar guys ya. Oke. Kok minus sih? Oh ya, karena kita beli dua mobil teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa guys. Masih ada satu mobil di rumah. Guys, 30 ribu guys. Cari mobil yang 30 ribu. 60 ribu dua kali lipat cuy. Dua kali lipat guys, 60 ribu guys. Gacor nggak sih guys? Let's go nggak sih guys? Disisit guys ya. Tapi ini harus laku dulu nih. Oh gitu, animasi buang sampahnya guys. Rupanya begitu dia. Wih, buangnya di mana nih? Guys, ada yang nawar guys, nice. Kan bapak bisa masuk lewat pagar sini, pak. Oke guys, let's go guys. Let's go. There's no damage. 12 ribu berarti bisa 14 ribu gak sih? Mobil 38.000 ya. Mobil 38.000 cari ya. Mobil 38.000 guys. Let's go guys. Ah, udah bukan mainan gua jual mobil harga segitu. Untung banyak dua kali lipat loh guys. The real dua. Wow. Oke, ini harga 28.000 tapi gua mau lebih. Gua mau mobil harga 30.000-an ya, Lord Mustarak. Oke, gue mau mobil, guys simpan ya, kita list ya. Kita list guys. Mungkin ada yang 38 ribuan, oke itu gak mungkin sih kayaknya ya. Kita cari yang 38 ribuan guys, 38 ribuan ya. Kalau gak ada kita ambil yang itu guys, Mustarak teman-teman ya, Mustarak. Oke. Ini berapa nih? Wow. Tapi kok kerenan yang tadi ya? Jangan-jangan ini penipuan guys. Masa ini lebih mahal dari yang tadi cuy? Ini... scammer kah ini guys? Aduh galau gue. Kalau gue cuy, beli yang Mustarak atau ini? Kalau ini dia gue nego bisa dapat, kita bisa jadi 70 ribu loh duit kita guys. Coba deh guys, gue percayakan sama ini. Aduh bocil Mustarak pasti kecewa guys. Tapi gue coba nego dia, gue coba nego dia teman-teman ya. Siapa tuh dapat guys. Oke mobilnya emang butut banget sih ya. Mobilnya butut dan 4 pintu, kok bisa semahal ini gitu? Coba gue tawar murah dulu guys, 30 ribu. Wah gak dikasih loh, emang dia langka, coba 35 ribu. Aduh gue takut scam nih guys. Aduh dikasih loh guys.
Rugi kah? Udah selamat tinggal Mustarak. Nabrak bola. Nanti lambat lagi guys. Eh serius guys, kita bisa cuanin ini guys. Serius kita bisa cuanin ini cuy. Coba ya, coba jual dulu ya. Kena tipu daya wanita bang, emang iya guys? Ntar dulu guys, coba jual dulu teman-teman ya. Coba jual dulu guys, sabar guys ya. Masa mobil begini harganya sama mahal itu men? Oke servis dulu, servis dulu guys. Bawa bengkel dulu gak sih? Anjir biar repairnya mahal loh, $1,000 guys. Eh sabar lu guys, kalian jangan meremehkan cuy, jangan lihat dari bentuknya doang. Gua beli berapa tadi? 35.000 ya? 70.000 gak sih? Gas kah? 70.000 guys. Aduh gua takut ketipu cok, sumpah cok. Bang beli mobil banyak, XP. Udah guys, XP guys nih. Customer are less angry now. Aduh kayaknya tuh gak perlu ya. Anjir employee use car wash machine. Dua kali lipat bang, jangan gede. Oke 70.000 ya, 70.000 teman-teman. 70.000 guys, 70.000 guys. Let's go, 70.000 teman-teman ya. Yo 70.000 ya. Aduh Lord Mustara kita skip loh teman-teman. Paling mahal 67.000 bang. Ya pasti dinego lagi. Bang harga retailnya bang. Eh guys doain teman-teman ya, doain ya guys ya, doain ya. Itulah damage car-nya ningkatin, lagi di repair guys. Sabar, jangan marah-marah dulu guys, bocil Lord Mustarak. Aduh betul Lord Mustarak ngamuk-ngamuk bro. Itu mobilnya dilapisi mutiara hitam yang langka. Oh ini mutiara, emang ada mutiara hitam cuy? Emang di dunia ini ada mutiara hitam guys? Bang, kok gak pernah sebut nama? Iya sebut nama, ada Ilham, ada Rifki, ada Farel, ada Rifki lagi. Itu lama banget sumpah guys, ini lama banget bro. Pak bisa kerja lebih cepat gak pak? Ya foto dari sini lah pak ya. Itu mobil siapa tuh? Nah cakep tuh. Oke nice. Wih cakep sih. Eh cakep sih guys kalau ini guys, kalau udah direparasi guys. Ini mobil anaknya presiden bang. Bang main Plan vs Zombie 3 emang ada guys, Plan vs Zombie 3. Nice. Oke, gue bersihin atasnya dulu teman-teman. Nice, car is now clean. Oke guys, this is it guys ya. Guys, penentuan ini guys, penentuan teman-teman ya. Please dong. Oke, 70.000 teman-teman. Guys, cuan parah nih guys kalau laku guys. Oke, kita menunggu customer dulu ya guys ya. Nah kalau mobil nih misalnya nih spionnya udah masuk terus gak mau keluar gitu, kenapa ya itu ya? Kita udah tekan yang remote-nya tuh, remote yang spionnya, tapi dia gak keluar, kenapa ya? Permasalahannya di mana tuh teman-teman ya? Coba deh gue pengen tanya anak-anak mobil deh guys. Ada yang nawar guys. Oh kabelnya putus, kabel remote-nya putus. Oh guys, ntar guys. 57.000. Sabar. Nunggu penawar berikutnya. Sabar. Guys, 57.000 guys. Kita beli berapa tadi, guys? Kita beli berapa, Cok? Masih bilang rugi bocil Mustarak. Hah? Sabar, guys. Oke, mungkin gua akan coba naikin lah, Bu. Bisa lah, Bu tuh. Install ABS lo, baru diinstal ABS lo. 65.000 lah. 65.000 bisa lah, coba. The price is bothering me just. Guys, masih bilang rugi bocil Mustara. Guys, gue udah bisa ikut lelang belum? Guys. Ini Mustaraknya gue beli 2 juga gas guys.
Tapi kita cari mobil 60 ribuan, setuju gak guys? Apa ambil Mustarak? Guys, siapa tau ada mobil 60 ribuan guys? Mustarak beli gas. Udah bisa ikut lelang, serius apa gak bikin 100 ribu? Ah, gak nge-level, udah bukan kasta gua main mobil 14 ribu dolar, woy. Cuan abis loh guys, kata Bang Kutu Coklat. Guys, ini mobil apa nih bro? Mobil Expander ya? Ah, 30 ribu boleh sih. Itu boleh sih guys, 30 ribu guys. Gas kah, mampu Starak. Ambil dua mobil kah guys? Yaudah, gue beli dua mobil guys. Gue beli dua mobil coy ya. Beli di car marketnya tutup guys. Gas ya. Nih guys, Expander sama Mustarak, bocil penyepong Mustarak nih guys. Ya guys, tadi berapa harganya? 25.000 lah, bisa lah. Nice. Oke guys. Oke, Mustarak ya penyepong ya guys. Bang, Mustarak pakai balapan, coba emang iya guys bisa balapan, serius? Yakin guys? Balapan, Mustarak menang gak? Cara balapan gimana cuy? Bang, kemarin nonton JKT kagak. Bargain gue udah gila bro, ini skill bargain gue udah gigi banget guys. Oke, Mustarak, let's go guys. Gak usah beli Mustarak bang, mereka mau nyesatin lu bang, gak apa-apa guys, bentuknya keren guys. 28 ribu? 20 ribu gak sih? 20 ribu gak sih? Wah marah deh guys, 23 lah. Fill me up with your smile, now the sunshine brings the light. Guys, kecepatannya, lihat guys, kecepatannya guys. Anjir, Mustarak bro. Beli satu lagi. Satu mobil lagi bisa, emang iya? Oke, okay, udah, gue explore, let's go. Itu kah, berapaan tuh, mobil belasan ribu teman-teman ya. Aduh, 6 ribu gak level gak sih guys? Aduh, gak bisa, tow truck kita masih belum bisa cuy. Keren ya, Mustarak ya, modip nih. Terus balapan, Mustarak buat balapan. Yakin guys, cuan guys, tatar gue kalah lagi. Gak bisa ngedrip anjir Mustarak. Gak usah lah guys, gak usah beli satu lagi guys. Guys, tar gue parkir sini dulu teman-teman ya. Guys, kita bikin 100 ribu, kita cari mobil 100 ribu, setuju gak? Kita cari mobil 100 ribu guys ya. Oke? Mau tes balapan nih? Ini laju sih guys, ini jujur laju sih. Tapi gak bisa ngedrip. Tidak didesain untuk drip kayaknya. Wah, ada car market tuh guys. Full modif. Yaudah guys ya. Gue akan percaya sama kalian guys. Full modif. Yo, let's go. Tapi tar hilang bro. Tar hilang mobilnya guys. Yakin guys? Balapan atau sabar? Ntar kalah hilang mobilnya, cok. Di mana mobilnya sih, cok? Gak kelihatan anjir. Gimana begini kameranya, cuy? Kocak banget dah. Yang rusak dikit lagi, cuy. Pakai balapan, bang. Untung banyak. Kalah drift, bang. Ganti ban drift. Sabar aja, bang. Nyiapin mobilnya, bang. Nah, ini nih, disini. Mahal nih, guys. Lumayan nih. Coba tes balapan satu kali aja. Ingat bang, kan jualan bukan mau tawuran mobil. Di mana balapan? Teori balapan. Sabar dulu aja sampai mobil super mahal. Ya udah guys, sabar dulu enggak sih sampai mobil super mahal cuy ya. Guys, itu kayaknya belum yang termahal, guys. Itu belum yang termahal cuy. Guys, ini keputusan gua, bodo amat dah, bocil kecewa lah. Daripada kita mobilnya belum maksimal, cuy. Terus udah gua paksa balapan terus kalah rugi 20 ribu, men. Udah, guys.
Bodo amat, ntar lagi diserang bocil kecewa teman-teman, bodo amat guys. Daripada kita rungkat teman-teman, sabar guys, sabar guys, sabar guys ya. Ntar guys, 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 kita balapan pakai yang lelari XXX ya, lelari XXX guys. Serius guys, itu bakal cuan guys. Ntar gue balapan, janji balapan bocil kecewa. Nggak guys, please jangan kecewa guys. Ntar kita balapan guys, lelari XXX guys, abis lelang ya. Guys, lelang pertama harus terjadi guys hari ini guys ya. Fokus lelang guys, fokus lelang tuh ya. Fokus lelang, pokoknya harus fokus lelang banget men. Oke, car is now clean bro. Foto ngasih fotonya di sini aja guys ya. Nah, foto di sini cuy di bengkel bukti nyata guys. Kita reparasi guys ya. Nah, mantap. Let's go. Aduh bocil kecewa menyerang. Aduh banyak bocil balapan yang kecewa guys. Nih naiknya susah banget cuy. Nah. Ini kenapa kameranya gitu dah? Ih, tapi dia emang laju sih guys ya. Siapa tau emang bener bisa buat balapan guys. Eh jual berapa nih guys? Mustarak jual berapa nih Mustarak bro? Jual berapa guys Mustarak guys? Nih Mustarak. Beli 23, jual 50.000, coba 50.000 sampai tolak oke ya. Guys, ini cuan banyak banget sih, ini greedy banget sih, mode greedy sini guys. Oke, nice. Oke, sambil gua nunggu gua akan hapus foto dulu teman-teman ya. Udah diupload. Let's go. Oke, yang di situ masih direparasi teman-teman. Kita cleaning dulu ya. Semoga ada yang nawar teman-teman ya. Semoga ada yang nawar. Lihat kiri atas guys. Fokus kiri atas teman-teman ya. Fokus kiri atas guys. Let's go guys. Oke, bersih dulu. Nice. Gila tuh. 60.000 laku emang iya. 60.000 laku. Isi bensin biar makin mahal emang iya guys. Aduh isi bensin jauh masalahnya guys. Eh bisa ya pakai ini ya gasolin gue ya. Ini game seru banget bro. Lebih seru dari Palworld men. Eh udah car is now clean ya? Udah clean ya? Udah guys. Oke apakah ada penawar teman-teman? Ih ada car market loh guys. Guys ada car market gas gak sih? Car market coy. Aduh belum ada yang nawar nih teman-teman. Eh dari foto belum ya? Belum di foto ini ya? Foto dulu gak sih? Let's go. Koda diar. Oke, enggak damage, aman guys, enggak damage sama sekali. Aman. Aman damage 0%. 50.000, 55.000 enggak sih? 55.000 enggak sih, guys? Waduh, kenapa enggak kemahalan ya? Greedy ya, mode greedy ya? Kemahalan ya? Ya Mustarak tidak seperti yang diidam-idamkan para bocil teman-teman, tidak semahal itu guys. Tuh yang nawar dikit banget, gak ada yang masuk. Sabar. Oke sabar ya. Nah misalnya mobil nih guys, misalnya mobil teman-teman ya. Nih pas gue bawa nih ya, terus gue mau belok nih. Nah pas belok tuh belokannya berat, itu kenapa ya masalahnya? Kayak berat gitu guys, setirnya berat guys. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Anak mobil tahu nggak? Guys, pengusaha datang guys. Kita ngapain dia ke situ, cuy? Oh, guys, 55.000, coy. Could you consider reducing the price slightly? Oke, 48, slightly. Wah, dia marah guys, 45 lah, 45 guys ya. 45 guys ya, 45 aja ya teman-teman ya. Aduh, Mustarak ditawar rendah, guys. Cuy. 45 kah? 45 Mustarak kah? Apa skip? Diskon? 45? 42?
your smile. Now the sunshine brings the light. Guys, akhirnya guys, 100 ribu pertama kita guys. Pagarnya hilangin aja gak sih guys? Pagarnya hilangin aja gak sih teman-teman? Car market, oi car market bro! Sebelum tutup! Oke sabar-sabar guys, ini kita hilangin aja gak sih guys? Close, oh close dulu guys. Guys, gandakan lagi yo, gandakan lagi yo. Seru banget ya mainnya ya? Car market, nah ini gue hapus aja teman-teman ya. Nah biar gampang masuknya gitu. Nah ini kan enak nih, itu lebih free itu ya teman-teman ya. Dah gas, 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 gas. Dah mantap, mantap, mantap. Yo guys, car market yuk teman-teman ya, car market ya. Yuk mobil 80 ribu bisa kah kita borong guys? Guys kayaknya abis itu kita baru guys ya, ini ya auction teman-teman ya. Guys abis ini auction teman-teman, yuk semoga dapat yang GG teman-teman ya. Aduh gue takut banget cuy nggak dapat yang GG guys, sumpah guys. Oke guys ini rame banget di car market teman-teman, ini berapa nih, berapa nih guys ya? Doge char 22 ribu, nggak level bro, nggak level, nggak level, nggak level, nggak level ya. Ini keren banget bro, apa ini guys? Sekarang beli mobil di harga 90 ribu. Oh my god guys, 75 ribu, Chevrolet CVLS. Ada yang lebih mahal dari itu? Dan gue sanggup. JDM itu ya? Aduh ini 8 ribu ngapain bro? Gas itu, gas yang itu guys, 30 ribu gak level. Wah ini keren banget ini bro. Anjir mobilnya Dominic Telolet ya? Wah guys, yang ini fix, yang ini guys, ini mahal banget nih. Gas, yang ini guys, yang ini guys, guys. Gas ya, gas ya, gas ya, gas ya, gas ya, gas ya, gas ya. Let's go guys, 65 ribu, 68 ribu. Maksudnya mobil antik ya? Mobil antik ya guys. Kita langsung lelang atau cari mobil 100 ribuan guys. Guys, seru banget Jat ini game Jat. Coba ini apa sih maksudnya ya, coba aku tes ini ya, review ini ya. Itu bukan untuk jam kocak lah, buktinya bisa jam dan mendarat dengan GG. GG kata Bang Rijat. Bang Rijat gak live nih, Bang Rijat nih guys. Auction buka tanggal berapa guys? Jam berapa guys? Langsung gak sih auction bro? Auction gak sih? Auction nih, auction nih, auction nih. Bikin lebih mengkilat, oke gas. Anjir ini guys yang kita tunggu-tunggu auction bro. Katanya auctionnya paling seru men. Bang itu buat tes kecepatan, ini mobil ngedrip deh kayaknya guys. Bang abis ini main apa? Main ini kali ya? Apa guys? Simulator, simulator kita hari Minggu full simulator teman-teman ya. Full simulator guys ya, hari Minggu ya. Kita main bioskop simulator, nah. Setuju gak bioskop simulator guys? Ini udah bersih belum sih? Oh belum, belum. Dah, car is now clean. Oke guys, yuk. Kukiran Kingdom, aduh bocor Kukiran Kingdom beneran sekarang. Bioskop dulu deh, bioskop dulu deh, baru Kukiran Kingdom ya. Kukiran Kingdom, ya deh gue main banyak game nih guys, hari Minggu nih. Nah ini enak nih guys. Berapa guys, kalian mau berapa juta guys? Jual berapa nih guys? Guys, 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 berapa nih guys? Mobil apa tadi namanya bre? Chevrolet CVL, Chevrolet CVL.
65.000 kita beli. Kita jual 140.000 rupiah guys ya. 140, awas jangan salah. Nolnya berapa? 140. Oke guys. Let's go. Nah, misalnya nih mobil nih udah gue parkir. Udah gue parkir nih ya. Nih coba guys, anak-anak mobil coba bantu deh. Udah gue parkir terus gue senderan di mobil lagi nih, di depan lagi nih. Nah, terus belum ada cewek yang mendekat, itu apa yang rusak ya? Apa yang rusak ya, guys? Ah, guys, langsung ada yang nawar, bro. Langsung ada yang nawar, guys. Apa sih bocor mana satu topik? Ya, aku cuma 80 ribu, co. No. No, gue belinya berapa, bro? Enggak, gue gak mau rugi. Gak mau, anjing. Rugi banget, coy. Gak mau, guys. Ya, guys, kita tidur dulu, guys. Mending kita tidur dulu, gak sih? Yuk, beli rumah baru, teman-teman ya. Let's go guys. Ah, cuan 23.000 men. Aduh, jangan-jangan rugi bro, kita di scam kah? 100.000, untungnya dikit banget cok. Gue itu harganya 70.000 guys. Apa gara-gara gak ada pagar ya? Nah, ibu itu masih... Oh. Bu, yang bener aja bu. Yang bener aja bu, harga awalnya saya, aduh bu, tolonglah bu, 120 deh, saya lepas deh, 120.000, 1, 2. No. Oke, 120.000 lah. Wah, dia ini nggak worth it man. Ah, ini aja dah. Dah, ibu yang ini aja guys ya, ibu yang ini aja teman-teman ya. Nah, ibu yang ini lebih worth it nih kayaknya nih. Default kit. Nah. 100.000, mantap, jauh banget selisihnya, gila, ada buang aja buang ini perlu pergi aja, pergi. Us, pergi lo ya. Lo polusi udara di sini lo ya, don't sell. Ya, dah, ibu yang ini aja, guys. 120.000, teman-teman, 120.000, guys ya. 120.000, awas pelan-pelan, gua paling takut di sini, guys. Tuh, agak. Wah, dia marah, bro. Udah gak ada penawar lagi nih, 110 lah, boleh lah, 110 lah. 110 boleh lah, 110 ya, 110 ya. 110 teman-teman ya. 1, 2, 1, 2, 3. Fill me up with your smile. Itu ke? Jangan datang dengan harga yang terlalu murah. Lu cuma bikin polusi aja di tempat gua ini, walaupun tempat gua dekil ya. Ibu tadi keji banget lo guys. Ada yang nawar 100.000 tapi dia nawar 80.000 bro. Pelit banget tuh orang tadi tuh. Baru pertama kali gua ngeliat yang nawar sejauh itu selisihnya guys. Guys, auction gak sih guys? Guys, disisit kah guys? Apa kita tambah mobil lagi, satu lagi sebelum auction buka? Tambah lagi. Coba sebentar, sabar lo, cek lo guys ya. Cek lo nih. Tambah lagi sambil nunggu guys, tambah lagi bisa ini guys. Satu lagi lah teman-temannya, satu lagi guys. Wah, ini keren juga nih mobil guys. Wah, ini bukan ibu yang tadi nih. Wah, ibu yang tadi cuy. Ibu kok sekarang jual mobil yang ini yang jelek bu? Ini bikin polusi garasi nih ibunya nih, mobil-mobil jelek begini nih kenapa dijual? Ah, udahlah, gak level. Sekarang gue levelnya mobil 100.000-an. Ya. Kita cari mobil 100.000-an ya, let's go. Sombong, bocil sombong menyerang kah? Wah, ini berapaan? Ini mah yang tadi ya guys ya? Aduh, ini polusi udara dan polusi garasi lagi guys ya. Males banget gue, kok orang-orang mobilnya jelek-jelek banget sih yang dijual. Nggak lihat duit gue 150.000. Aduh, 18.000. Tolonglah ini, kompleknya dengan mobil-mobil seperti itu membuat kompleknya terlihat lebih buruk gitu guys. Ada yang
tapi mahal nih. Aduh, sepi lagi guys, tetangganya guys. Mana nih guys, gak ada yang jual yang mahal. Aduh, gak worth it, gue buang-buang waktu. Gue capek bawa mobilnya ke garasi buat di repair. Belum gue capek ngelap-ngelapnya guys, ya. Nah, mobil ini berapa nih, mobil penculik anak nih guys? Aduh, mobil penculik anak cuma 11.000, Nek. Udahlah, Nek, dibuang aja, Nek. Tuhan tidak suka jika ada orang yang sombong. Oh ya udah, maaf, maaf. Oh, jangan sombong ya. Udah, jangan sombong ya, jangan sombong, teman-teman. Jangan sombong, jangan sombong, guys. Jangan sombong, guys. Saya jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Auction aja udah bacot. Iya, ya, auction, auction, auction. Ini berapa nih? Berapa nih? Berapa, guys? Aduh, bocil sombong menyerang, Bro. Aduh, ini polusi. Polusi ini, guys. Polusi apa? Ah, gue tadi nggak lihat mobil ini. Atapnya terbuka, guys. Ya ampun, kok cuma 20.000, cuy. Gas kah, gas kah, gas kah, gas kah. Tapi nggak terlalu mahal ya, padahal bentuknya keren loh. Bisa gue cuanin kah? Apa all in auction aja? Tabung all in auction. Guys, guys, gue galau nih guys. All in auction apa gas, guys? Aduh, gue galau cuy, sumpah cuy. All in auction aja kali ya, all in auction ya, all in auction ya, pelelangan ya, udah dah. Udah deh guys, 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 kita antri dulu. Yo, let's go, let's go, let's go, let's go, guys. Guys, guys, doain nih auction teman-teman ya. Please, 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 please. Oke, okay, guys, ini dia guys. Hasil kita ngumpulin 150.000 teman-teman ya. All in auction guys ya. Oke, okay guys, lihat guys, semoga dapat lelari XXX teman-teman ya. Oke, okay, duduk yuk, duduk yuk. Oh, yang ini dulu guys, yang mulai guys. Kita cara nawar gimana, Bro? Kita duduk di sesuai kursi ya? Yang udah mulai kursi ini, guys. Duduk, duduk bebas. Terserah di sini, coba di sini ya. Wah, ini gue skip sih, gue gak mau yang ini guys, gue mau yang tirai 2. Ah, ini 90.000 cuy, enggak cuan ini guys. Entar, mekaniknya gimana nih coy? Tirai 3, tirai 3, skip, skip, skip. Skip ya. Jangan dulu, oke, tirai 3, tirai 3 ya. Apa nih? Nih, ambil, ambil gak? Ambil gak? Ambil gak? Tirai 3 ambil gak? Skip. Oke, tirai 4 ya, tirai 4 ya. Ambil gak? Skip. Mobil pertama yang kita menangkan di lelang, guys. Guys, ini buat ngangkut sayur, guys. Lumayan, guys. Ya. Ini buat ngangkut sayur, Bro. Coy, lumayan banget ini, guys. Lumayan banget ini, guys, ya. Ini mobil pembalap antar kampung, guys. Coba lihat dulu harganya, Bro. Sabar dulu, guys. Lihat dulu ini, siapa tahu laku banyak ini, guys. Tuh, dari no problem lagi, guys. Polusi, emang ini polusi, guys.
Artes tuh tes jual lu, teman-teman, tes jual lu guys, tes jual lu guys ya. Mobil di auction enggak ada yang rusak, Bang. Oh gitu. Mau sekali lagi ikut lelang sekali lagi, ikut lelang sekali lagi. Ikut lelang sekali lagi. Ya udah sekali lagi ikut lelang ya. Las ya. Las guys, ya udah ikut. Tapi lelangnya kapan sih, guys? Hari Minggu ada lelang enggak, guys? Seru juga lelang ya? Kayaknya mobil yang tirai 2, coy. Itu GG mobil yang tirai 2. Tapi kalian pada bilang skip semua, bocil-bocil. Wah, ini sih kayaknya lakunya dikit nih, guys. 15.000 doang ini, guys. Ah, nggak usah difoto juga lah. Aduh, harusnya tirai 2, teman-teman. Ya, tirai 2 GG ya? Apa tirai 1, guys, yang GG, guys? Nah, tidur dulu guys. Nunggu market sama lelang, teman-teman ya. Bang, coba balapan ya, kalau dapat mobil GG guys, kita balapan, teman-teman ya. Nanti kita ngantrinya lebih cepat aja, cuy. Biar kalian yang milih dulu, gacha dulu guys, ambil di mana guys. 15.000 lumayan guys, bersyukur guys. Car market guys, car market juga GG guys ya. Car market, let's go. Wah, kayaknya yang mantep-mantep nih, guys. Sheesh. Guys, ini 160.000, guys. Lihat, guys. Oh, ini hitam, cuy. Supra mahal, serius? Anjir, 180.000, cuy. Rp60.000 anjir, ini Rp60.000 keren banget, coy. Guys, yang mana nih, guys? Guys, serius guys, yang mana guys? Yang ini aja, ini yang hitam. Yang hitam nego 140.000. Ini Supra. Fiat Arbat. Yaudah, ini ya. 140.000 bisa lah. Kalau ini semesta nih, guys. Bukan yang ini. Yang ini. Oh, yang ini. Oke, ya udah gue beli yang ini ya. Dipakai balap menang, pasti menang, serius, dipakai balap pasti menang. Berapa? 45, coba 45. Lima puluh lah. Guys, dapat. Serius nih pasti menang balapan, cuy. Serius nih, gue mau di guys ini laju sih, guys. Anjir, drift-nya gigibat lagi, bro. Anjir, drift-nya gigibat lagi, guys. Guys, gue modif teman-teman ya, yakin nih. Jackpot kah, guys? Anjir, pertama kali gue drift segitu, bro. Mobil drift. Oke guys, gue modif ya. Guys, gue percaya kalian guys, please jangan sesatin gue guys ya. Ini Supra teman-teman ya. Supra guys ya, gue bawa balapan ya, full modif ya. Sabar bro. Oke guys. Guys, doain menang ya teman-teman. Guys, kalau ini gue kayak pede guys. Soalnya bentuknya keren banget, coy. Bentuknya gacor banget guys. Cara balapan di mana, bro? Aduh, bocil apa sih? Bocil Supra katanya ini, coy. Katanya yang 60.000 Supra. Yang bener yang mana, bro? Toyota Supril. Dia laju banget, bro. Sumpah, bro. Guys, anjing rusak bro mobilnya, bro. Nabrak mulu, guys. Kita servis dulu teman-teman ya. Servis dulu, coy. Ngapain beli 2, coy? Coba dulu 1, guys. Ngapain coba langsung beli 2? Ntar jelek, balapan juga lambat. Gua beli 2 rugi dong. Oke guys. Kita harus review satu dulu, teman-teman ya. Kalau menang balapan, coy, ya gua akan beli lagi, coy ya. Kita bikin kinclong lo, guys ya.
Guys, please guys, doain menang teman-teman ya. Eh, balapan di mana guys? Balapan di mana cuy? Cara balapan di mana guys? Cara balapan di mana cuy? Bener bang, itu Supra bang. Eh, yang bener nih Supra, bener kata si Yo. Bang, ada nosnya bang. Nos tekan apa nos? Ada orang yang mau beli mobil, oh pas banget guys. Oh, udah clean ya, udah clean ya. Tuning, tuning lu guys, tuning lu guys, guys. Oh, painting, painting, painting. Tuning, 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 tuning. Let's go. Nos tekan alt. Oke, guys. Guys, racing kit apa-apa, guys? Racing kit ya, racing kit ya. TCS atau ABS? Turbo nos. Oh, udah, bro. TCS ya, TCS ya. Drift kit. Racing kit ya, racing kit ya. Suspensi? Dibikin tinggi deh, dibikin tinggi apa ceper? Ceper. Ceper aja, ceper, biar menang balapan, ceper. Oke, ceper ya. Hah, bannya gimana, bannya gimana? Ah, bannya ini kali ya, bannya ini ya. Yang ini ya guys ya, yang 5000 ya. Ban paling mahal, lebih menang ban paling mahal. Oke, ban paling mahal ya, ban paling mahal ya. Ban paling mahal nih, 5000 nih. Tuh. Guys, ini menang, pasti menang ya teman-teman ya, pasti menang ya. Wah, ini laju sih guys, ini keren sih. Wah guys, kayaknya kita, gue pede deh, gue pede deh guys. Gue pede menang deh balapan cuy. Cuk, mekanik balapan cuy. Warna, warna. Kuning ya, kuning ya, sabi kuning ya. Cet, cilobet anjir. Nah nih silau nih, Supra silau ya, Supra silau ya. Nah tuh, biar musuhnya silau cuy. Lah kok jadi begini bro? Mengkilat banget. Oke guys, let's go guys, let's go guys, balapan ya, balapan ya. Ini laju banget sih guys. Eh, nos tekan apa cuy, nos tekan alt ya. Wah guys, guys, balapan di mana bro, balapan di mana guys, balapan. Oh tempat yang kemarin, tempat yang kemarin. Wah ini kenceng banget sih guys. Guys, doain ya. Sini sini. Ini tempatnya ini ya, rumah jelek ini ya. Guys, race ya, race ya. Guys, guys, gue deg-degan ya, guys ya. Guys. Race ya. Pakai gigi beneran, cok. 3, 2, 1. Emang bisa taruhan mobil? Emang bisa taruhan mobil, guys? Eh, curang apa sih? Curang apa sih, guys? Curang apa, cok? Bocil curang apa sih, guys? Curang gimana, guys? Emang gue curang? Eh jangan nabrak cuy, ini keren banget. Eh kita jangan ini guys ya. Kita jangan jual ini guys sih guys, jangan dijual guys. Kita parkir sini aja kali ya.
Guys, ini GG sih, guys. Ini GG banget sih, cuy. Ini GG banget, guys, ya. Sumpah, guys, ini mobil andalan gue sih buat balapan, teman-teman, ya. Anjir, gendos GG banget, bro. Oh, office-nya tutup. Pantas gak ada yang nawar, anjim. Beli satu lagi nih. Emang ada satu lagi tadi, ya? Eh, tapi kan pengen buat lelang, guys. Buat lelang dulu gak sih, guys? Ya, lelang sekali lagi dah, lelang sekali lagi teman-teman, lelang sekali lagi guys, lelang sekali lagi cuy ya. Oke. Okay. Taruh dalam Bang biar kayak showroom. Emang bisa guys taruh dalam guys. Coba tes ya guys ya. Aduh bocil curang menyerang, bro. Aduh lagi ini lagi, bre. Oh, bisa guys, pintunya bisa dihilangin, cuy. Nice. Dah sip, dah tuh guys, dah jadi showroom ya, dah keren tuh guys, buat pamer guys ya. Upgrade, oh bisa di upgrade, coba gua upgrade dulu, gua upgrade ya. Coba gua upgrade guys. Upgrade off, oh iya bisa digedein ya. Bukan ini guys. Oh yang ini bro. Nih upgrade tuh 7000 tuh. Oh toslot teman-teman. Oh tol kita jadi 2 guys, mantap banget ini guys. Cara upgrade ini gimana? Cara upgrade tempatnya, guys? Oh, dibongkar nih, guys. Lihat nih. Tuh, gitu ya? Guys, upgrade. Anjing, 500. Wah, fuck, bro. Fuck that shit, bro. Sebentar. Kalau ini bisa nggak? Oh ini bisa nih guys. Nah tuh. Puas ya. 5000 men, mahal banget men. Nggak jadi guys, ntar dulu guys ya, sabar ya. Nah ini gue gedein nih guys. Ini nggak ada nggak akan kecewa guys ya. Lihat guys, gue gedein guys. Nah gimana guys. Mantap ya. Guys 5000 gak sanggup guys, 5000 siapa yang mau bayar cok. Tuh, guys. Gua gedein tuh, teman-teman ya. Tuh, lihat tuh, udah gede tuh. Nih, kita hapus-hapusin nih. Sih? Mantap enggak? Tambah gede, guys. Seneng enggak lihatnya? Nah, berarti ini gimana cara? Oh, window ya. Oh, ini, guys. Wah, jelek, bro, yang ini, bro. Mana sih itu jenisnya? Oh, gini aja guys. Oh, gini aja gak apa-apa lah. Tangga cuy. Anjir bisa bikin tangga, keren banget. Nanti kali ya guys ya. Nanti tangga teman-teman ya, sebentar. Anjir guys. Ini apaan, cok? Anjir keren banget ini game, gue baru sadar sekeren ini, guys. Pagar, guys. Ini bisa digerakin gak, guys? Bisa kali ya, move ya. Wah, GG, guys. Ini game GG, loh. Anjir, gue seneng banget, guys, bisa membawa game ini pertama kali di Indonesia, guys. Serius, guys.
Gue baru nyadar modifnya sekeren ini coy. Gue kira ini satu bagian coy, rupanya dipisah-pisah. Guys, gila gue, ini kebanggaan buat gue guys, buat mainin ini buat kalian teman-teman ya. Pagar woy, pagar. Pagar, wall, window, door, support, dekorasi. Oh ini guys, dekorasi guys. Pasang sini kocak. Nggak mau sih. Kok dia pengkol gitu guys ya? Nah kok nggak mau dipasang di sini guys? Aduh keburu malam. Eh guys guys tidur dulu ya guys. Gara-gara ada mobil kali ya? Oh karena ada mobil. Guys, nanti gue pasang pagar. Ini kenapa lampunya nyala ya? What an epic game! Kandang sapi. Eh, jangan meremehkan ya. Tunggu ya saatnya ya. Saatnya kita combat, guys. Lelang. Let's go lelang, guys ya. Bang, kiri kanan ganti kaca biar estetik. Oh iya, bisa juga tuh. Bagus juga tuh, teman-teman ya. Oke, office. Itu akinya habis nanti guys kalau nyala terus, Cok. Lagi sel teman-teman ya. Anjir makin jauh jadinya, cuy. Wah, ini deh Toy. Yotoya super ya. Ada lelang enggak? Ada billing lagi, teman-teman. Anjir ketagihan main ini, guys. Bisa sih bro, ini aneh banget lah. Aneh bet aneh yang ini bro pagernya. Yaudah pagernya di sini menyesuaikan teman-teman ya. Pagernya menyesuaikan ya. Nah pagernya satu. Nah ini mau diganti kaca semua. Coba ya, emang bisa guys ganti kaca semua. Coba ya. Balik. Guys, lihat guys. Guys, masih bilang jelek, guys. Masih bilang jelek, cuy. Ini aneh banget, ah bodo amat. Wow, guys, nanti kita gedein ya. Tapi kita harus nabung 500.000, teman-teman. Bill. Let's go, Bill guys ya. Apa sih bocil akuarium bagusan gini kocak bawel banyak maunya bocil. Astaga 12.000 guys. Mana nih kok gak ada lelang lagi teman-teman ya? Anjir guys ini guys mobil pertama kita yang GG banget teman-teman ya. Pada senang gak sih episode kali ini guys? Pada bahagia gak guys episode kali ini guys? Coba bisa. Wah ini. Oh tiap ganti hari jadi kotor ya teman-teman ya. Balap lagi apa? Taruhan mobil. Coba balap lagi taruhan mobil ya. Setuju gak guys? Aduh itu belum dibuka lagi cuy.
Yaudah, lelangnya mungkin next episode teman-teman ya. Lelangnya next episode ya. Sabar, bocil balap sabar ya. Aku majuin dulu nih, mau ngeluarin dulu guys mobilnya guys. Aduh, udah capek-capek masukin. Harus di ini lagi bro. Oh, jangan pesalah guys. Aduh, bocil open menyerang, sabar dulu guys. Mau dipindahin dulu, kocak mobilnya. Nice, smooth banget men. Oke, balapan lagi teman-teman ya. Aduh, bocil open menyerang, bocil open ngamuk-ngamuk bang. Oke, kita balapan lagi guys, taruhan mobil ya. Coba ya, kita taruhan mobil, bisa kah? Yo, taruhan mobil ya. Taruhan mobil nih guys. Gimana cara taruhan mobil, gimana? Caranya gimana guys? You'll bet will be forfeit. Gimana gak ada pilihan taruhan mobil, cok? Apa sih bocil taruhan mobil gak ada? Mana taruhan mobil mana? Nih, jangan-jangan emang gak ada fitur taruhan mobil di ada-adain sama bocil guys. Bet nggak bisa diklik, cancel, coba cancel. Harganya doang berubah, kocak sesat anjir bocil bet. Ya elah, $200 doang guys. Aduh, tutup mata guys, ini tutup mata men ya, tutup mata cuy. Lu ke-scam sama bocil nggak ada bang? Ya ampun, ini mah gak imbang banget loh mobilnya guys. Mobilnya gak imbang banget men. Jangan curang ya, udah nggak curang nih ya, nggak curang ya. Nah tuh, nggak curang tuh. Cakep juga ceweknya guys. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Ya mobilnya ngebul guys. Mobilnya ngebul coy. No, nggak curang ya, nggak curang teman-teman ya, nggak curang, easy win guys, ya, easy win teman-teman ya. Aduh, pengen lelang cok, gue pengen lelang guys. Pengen lelang mendapatkan mobil terlangka cuy. Eh, satu lagi deh guys, satu hari lagi teman-teman ya. Kok office is closed cok? Perasa tadi udah gue buka dah. Hoki apa, hoki gimana sih guys? Tantang yang susah, masalahnya nggak ada yang susah men. Eh, tidur lagi aja kali ya? Sampai lelangnya buka ya? Ini laju banget bro, parah guys, gua aja gak bisa ngerem loh guys. Iya lelang, bocil lelang, iya sabar ya. Tidur aja pak, tidur. Ya, ya gak mau mobil jalan terus men. Fokus jualan aja biar bisa dapat mobil bagus, naikin skill bang. Oh jual mobil, yaudah satu lagi deh. Aduh, yaudah guys, sabar ya. Yaudah aku cari mobil teman-teman. Yo, anjir udah 2 jam ini bro, padahal pengen main banyak game guys. Jadi ketagihan main game ini cuy. Ini berapa nih? Ah, polusi. Ini skill point gak sih guys? Apa ini? Ini aja nih. Ah, nggak bisa guys. Ini aja ya, show detail, you can see the damage car part and help detail, it also show. Oh ini aja nih guys ya, kita ambil lagi nih ya. Coba, itu gimana caranya guys? Aduh, jadi ini bro, jadi ketagihan main game ini guys. Adalah mobil 50 ribuan lah, teman-teman ya. Yuk, wah ini kayaknya asik nih guys. Wah itu keren tuh bentuknya tuh guys ya. Mobil polusi buangnya guys. Bang cari Hister X bang. Wah mantap tuh kayaknya tuh. Apa yang ini aja nih? Yang ini aja kali ya. 60 ribu bisa. Sabi ya. Tapi nih guys. Cobalah, coba ya. Coba expertise apa sih? Apa ini? Anjir bayar 5 ribu, cok.
B69, coba B69. Oh, B-nya gede kali. Anjay, dicek-cekin, coy. Dr. Pig. Wah. Wah, report not okay nih, teman-teman. Oke, okay, udah, kita betulin ya, udah kita betulin teman-teman, udah kita betulin. Oke, okay, nego kali, bisa kali nego. Tuh, diturunin harganya, diturunin guys, gara-gara kita. Wah, cuan sih guys. Dia turunin harga gara-gara reportnya kita benerin teman-teman ya. Oke, okay, let's go ya, bisa lah 45 lah bu. 45 lah, bisa lah. Oke, okay, udah 50 ribu lah. Ya, 50 ribu nih. Dapat kan 50 ribu nih. 48, coba 48 lah. 48 ya. Kita kan buat reparasi. Lah ini bukan mobil yang tadi ya? Lah ini bukan yang sama, guys. Lah. Ada customer. Oke, customer. Oh, yang satu kita jual, guys. Ya enggak apa-apa, sama ya enggak apa-apa, guys. Yang satu kita jual, yang tadi yang hitam kita ini ya, kita simpan ya buat balapan ya. Wih, gege, gila. Oh, ini gen 12 cuy, beda guys, ini gen 12 guys. Guys, jual berapa guys gen 12 nih guys? Jual berapa nih gen 12 guys? Nah, besok kita lelang guys ya. Besok kita lelang cuy ya. Oke, besok kita all in lelang guys. 100 ribu. Surat-suratnya udah gue koreksi nih. Oke, kerusakannya dikit doang sih ya. 160 ribu dengan... Oh my god. Aduh, bocil Supra guys, banyak banget loh. Gila, reparasinya cepet banget loh. Kerusakannya cuma sedikit loh guys ya. Oke. Guys, bersihin dulu guys. Oke, now it's clean bro. Guys, yang ini yang putih teman-teman, yang putih guys, gila. Guys, episode kali ini seru banget gak sih? Kita modif showroom kita. Wah, banyak banget tuh yang nawar truk lelang gua tuh ya. Woi, sini pak. Nah, ini ibu ini berapa nih? 12.000 bu. Oke, boleh lah, lepas lah. 13.500 lah, lepas lah ya. Lepas. Gaskan foto dulu guys, foto dulu teman-teman ya. Cakep banget tuh fotonya guys ya. 150 ribu yakin 150 ribu laku guys. Yang mana nih, yang ini kan? Yang putih kan? Eh jangan salah bro. Ah yang putih di showroom guys. Seru banget lah, walaupun nonton agak telat. 100 ribu aja. Kita beli 48 ribu doang loh. Yaudah 100 ribu deh, jangan greedy guys. Aduh, bocil rugi menyerangkan satu. Oke, 100 ribu ya. Kita gak greedy nih guys, teman-teman. Yang ini guys. Oke, let's go guys, 100 ribu ya teman-teman ya. Aduh, bocil rugi menyerangkan, Supra dijual 100 ribu doang guys. Oh, bikin lantai 2, bisa lantai 2, sabar guys. Guys, kita harus nabung 500 ribu ini teman-teman. 500 ribu tuh kita bisa upgrade lahannya lebih luas coy. Oke, udah open guys. Oke, let's go, kita tunggu dulu teman-teman ya. Nah, nih guys, misalnya nih guys. Misalnya gue beli mobil nih. Nah, terus itu kacanya nggak bisa kebuka. Gue udah teken-teken tapi kacanya nggak kebuka, guys. Kenapa itu ya? Kenapa teman-teman ya? Ada yang tahu nggak? Anak mobil ada yang tahu nggak? Yang kita masukin ke dalam lagi, Bang. Aduh, nanti ribet, guys, kalau mau balapan. Oh, kurang minyak wijen. Dagangannya taruh dalam biar... Aduh, kok gak ada yang masuk ya? Tuh, makan tuh bocil 150 ribu. 100 ribu aja lama banget, guys. Oh, itu power window-nya. Ya. Oke. Nah, misalnya gue ada mobil nih. Terus gue ke sekolah nih ya. Gue ke SMA atau kuliah. Nah, terus gue buka jendela gitu. Jendelanya udah gak rusak nih. Jendelanya bisa kebuka. Set, kan turun jendelanya. Set. Terus gue ngadep nih ke cewek. Gue gituin, tapi ceweknya malah jijik, itu kenapa ya? Padahal udah pakai mobil loh. Padahal guys. Gue gini, turun jendelanya. Terus gue tengok. Nah, itu kenapa ya? Itu yang masalah di mananya mobilnya guys? Wih, customer bro!
Guys, guys, laku guys, laku guys, laku guys, laku guys ya. Wah, ini emas-emas nih guys ya. Gila cuy. Ivan Gunawan cuy, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. 100 ribu doang, Pak. Wah, negonya kebanyakan, Pak. Aduh, lepas apa gimana nih? Tahan dulu deh, tahan dulu deh. Tahan dulu guys, 90 ribu lah. Kalau 90 ribu saya lepas nih, 90 ribu ya. 90 ribu saya lepas nih. Ya. 90 ribu lah, 90 ribu lah. Wah, dia gak mau guys. Bungku penawar. Wah, ini nih. Ini nih, mas-mas gondrong nih ya. Ini jangan meremehkan dari pakai hoodie ya. Tampang boleh wota, duit berjuta-juta ini guys. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Wah, bener guys dia guys. Waduh. Yaudahlah, saya lepas ke Ivan Gunawan lah teman-teman ya. Lepasin aja teman-teman ya. Oke, bargain, bargain. 85 ribu lah, lah saya lagi butuh, lagi BU nih, lagi BU nih. Lagi BU, mau action nih, cepat. Wah, marah dia bro, yaudah 80 ribu lah, lagi BU banget nih. Oh jangan, tunggu besok aja ya, udah tunggu besok ya, tunggu besok lah, tunggu besok teman-teman ya. Makan tuh bocil 150 ribu yang gak laku-laku anjim. Udah tunggu besok lah, tunggu besok lah. Jangan-jangan kata Andi bang, beli rumah baru bang. Iya ya, kita bisa beli rumah baru nih ntar lagi. Berapa sih rumah baru, 60 ribu ya? Yo turu-turu guys, turu, gak apa-apa, minus sedikit gak ngaruh guys ya. Minus sedikit gak ngaruh teman-teman ya. Sabar, 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 sabar. Oke, oke guys, semoga. Aduh, car market, kapan lelangnya buka bro? Bro, lelang bro, lelang bro. Lelang dong, lelang. Aduh, orang-orangnya masih betah banget nungguin di sini, guys. Aduh, guys. Lelang tanggal berapa sih, lelang, cuy? Rp80.000 lah. Nah, udah, ambil, 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 ambil. Betul rugi menyerangka, guys, guys. Car market dulu deh ya. Guys, mungkin lelang besok, guys. Mungkin lelang besok, teman-teman ya. Ya, ya. Mungkin lelangnya besok, teman-teman. Kita car market dulu ya, car market, guys. Car market, yuk. Let's go, car market, guys, ya. Sheesh! Anjing, 200 ribu, guys. Anjir, mobilnya ini bro, mobilnya yang polisi di Dominic Telolet, guys. Mas, 10 ribu nggak jadi. Aduh, yang mana nih, guys? Yang mana nih, guys? Nissan! Wah, guys. Guys, percaya sama gue, guys. Yang ini, guys. Yang ini, guys. Yang ini bro, yang ini cuan banget bro, yang ini bro, yang ini guys, yang ini guys, yang ini guys ya. Yang cefle-cefle ini gay guys, percaya sama gue guys ya. Bocel rugi diam dulu ya, bocel rugi jangan bacot dulu teman-teman ya. Gas! Gas! Gas, 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 30 ribu, gas lagi, gas lagi guys, gas lagi guys. Nggak, no 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 no. Yang mana lagi, yang mana lagi, yang mana lagi ya guys. Nah yang ini deh, yang ini guys, yang ini guys, yang ini guys ya. Yang ini guys, yang ini guys, yang ini guys. Guys, kita jual dua mobil teman-teman ya, nice. Gas, gas, 20 ribu saya beli pak. Audi TT, Audi TT. Oh 21 lah. Guys. Langsung guys, langsung guys. Kita goyang ya, kita goyang teman-teman ya. Kita goyang langsung teman-teman ya. Kita goyang guys. Wah, ini jual juga kah? Jual all in semua kah? All in jual semua kah, guys? All in jual semua kah? Guys, kita bisa beli Ferrari itu, kita bisa beli kah, guys? Oke, saya ngantri di bawah pak ya, saya ngantri di bawah ya, saya ngantri di bawah cuy. All in kah? Itu Ferrari dilewatin, ih bocil buta mat apa gimana guys, 200 ribu harganya, tahiks. Guys harganya 200 ribu guys. Jual semua bang demi Lerari, emang tuh Lerari serius? Emang tuh Lerari guys?
Oh, ini kenceng juga nih mobil, guys. Oh, there is no problem lagi. Guys, mobil ini there is no problem sama sekali, guys. Hah, emang iya, guys, lelari. Itu bukan lelari. Itu mobil apa lelari? Tadi ada tulisan lelari, lelari 1%. Serius? Emang itu lelari tadi, guys? Ntar gue cek lagi, kita cek lagi gak sih sama-sama, guys? Ya udah bersih ya, kok gak ada tulisan car is... car is clean? Udah ya? Whatever lah. Bang, kalau lelari dari lelang lebih murah bisa dapatnya, bang. Yang benar, guys, please jangan sesat, guys. Dah, sambil gue nunggu yang itu, gue taruh dulu ini ya. Yo, kita jual ya, kita jual ya, kita jual ya, kita jual ya. Berapa nih, berapa nih, guys, berapa nih, guys? Cefle, cefle, beli 60.000. Lah, fotonya mana, bro? Tadi udah gue foto, guys. Rp120.000, Rp150.000. Oke, coba Rp150.000, teman-teman ya. Kita coba mode greedy, guys ya. Rp150.000, guys. Cefle, cefle. Oke, Rp150.000 ya. Oke, sambil nunggu kita urus yang mobil tadi itu yang kebuka atapnya ya, teman-teman ya. Rp300.000 aja, bang, laku kok. Cefle, cefle, let's go, cefle, cefle, guys. Seru, seru, gamenya seru banget, gamenya seru banget, guys. Parah, guys, lebih seru dari Palworld, guys. Bikin lagi, cuy, bikin lagi, cuy. Keburu tutup. Enggak, masih jam siang. Masih siang, guys, aman, guys. Udah nih, udah bersih nih. Eh, masih belakang nih. Ah, clean spot, eh, masih belum, cuy. Belum ada tulisan the car is clean now. Ah, ini nih. Kok gak ada tulisan the car is clean now sih? Apa udah ada ya? Ah, whatever lah, whatever ya, guys ya, whatever, teman-teman ya. Ini juga laju sih, guys, ini juga laju loh. Guys, banyak yang nawar, guys. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, guys. Oh my god, guys. Oke, okay, ibu 95.000, ibu 95.000. Hai, ibu yang ini, ibu yang ini. Oh, no, 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 no. Buang, buang, buang. Ibu yang itu buang ya. Bapak yang ini. Guys, kita punya penawar tertinggi. Let's go. The car is yours now. Tapi nego dulu, bu. Show me the money, show me the money. Oh, oke, okay, bu, sorry, mabu, mabu, mabu. Mabu ya, mabu, mabu, 110 lah, bu. Ya, 110 lah. Cuan parah, guys! Gede, sorry, sorry, masuk kegedean, guys. Maaf, 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 maaf. Fotonya ngaruh loh, guys. Foto itu pengaruh rupanya loh. Lebih cepet datangnya pakai foto, teman-teman ya. Wah, lelari kah, guys? Lelari kah, guys? Oke, put it on sale. 20.000, 50.000 sabi kali. 50.000 sabi kali ya, 50.000, teman-teman ya. Kayaknya foto ngaruh sih, guys. Foto nggak, bang, udah 2 jam, boy. Iya ya, ganti game ya. Ntar, guys, gue pengen cek lelari dulu, teman-teman ya. Sabar, guys, sabar ya, sabar, teman-teman ya. Apakah benar itu lelari? Ini kan penjual sosis nggak bisa diapa-apain. Oh, ini bukan, ini lelari yang jelek, guys. Lelari yang GG, yang XXX. Ini nggak langka, guys. Ini bukan mobil langka, bro. Ini lelari yang F430 yang langka. Itu yang dilelang, XXX.
Kita harus ngandelin yang XXX cuy. Yang XXNX, yang XXX guys ya. Ada yang nawar nih guys, by the way guys. Udah bersih belum? Udah kan? Orang ada di lelang bro. Berapa bu? Ayo, let's go. Lelari XXX ya. 30 ribu ya, bisa lah 40 lah bu. Ayolah, kacamata doang mahal. 37 lah bu, 37 lah bu ya. Saya pengen cuan 10 ribu bu. Sip! Waduh. Aduh keburu sore nih guys. Jual gak nih guys? Terus kita tawar, jual gak? Terus kita tawar guys. Gas nih, jual aja. Serius nih guys, Supra gua nih bos. Yakin? Cepet, harus cepet. Aduh, lapnya nanti aja guys, gampang guys ya. Yaudah, walaupun itu bukan yang terlangka teman-teman ya. Walaupun itu bukan yang terlangka guys, oke, gue percaya sama kalian guys. Jual ya. Guys, gue butuh ini guys, gue butuh carry di sini guys. 100 ribu lagi ya, 100 ribu guys, cukup gak? 110 lah. 110 ya. Fotonya. Ayo guys, harus cepet guys. Lerari guys, cuan berapa juta itu guys. Cuan banyak itu guys, lerari guys. Ayo guys, waktu keburu tutup, cok. Please, cepet. Ayo guys, jam 7 tutup guys, jam 7 malam guys. Ayo dong, seseorang beli dong, please. Guys, 100 ribu aja kali ya, teman-teman ya. Guys, 100. Aduh, ayo dong guys, gue butuh 200 ribu guys. Sempat gak sih? Aduh, gak ada penawar bro. Aduh, sabar kah guys. Guys, ini kita buru-buru, kalian bocil 200 ribu, 110 ribu aja gak datang-datang customer, lihat jamnya guys. Kita mau ngejar jam 8, nah jam 8 udah gelap, pulang guys, lerarinya guys. Tambah foto ngaruh kah? Boleh deh, layak dicoba guys. Aduh, office dirty, where's the dirty part bro? Mana yang kotor, cok? Nggak ada sampah. Ya, ini mah nggak laku ini, guys. Ya, ini mah keburu pulang yang jual lari, cok. Aduh, bocil 200 ribu menyerang nih, bocil 200 ribu. Otaknya di mana? Jelasnya udah mau malam dan kita kejar waktu, guys. Itu bocil putih ngapain? Ya, guys, nggak ada customer, guys. Nggak ada customer, cuy. 100 ribu kali ya, coba ya. Semoga ada harapan terakhir nih, guys, ya. Aduh, keburu jam 8 nih, nggak bisa sih, guys. Gak bisa sih ini coy. Aduh 100 ribu aja lah, 100 ribu lah pak. Full point. Ya bubar guys. Ya lelarinya gak jadi, mohon maaf nih guys ya. Ini bocil kenapa ya? Bocil persepsinya nggak nyampe guys. Kita pengen jual cepet supaya ngejar jam 8. Kalau jual 200 ribu, jual 100 ribu aja nggak ada customer. Apalagi 200 ribu. Kalian ngerti nggak sih pemahamannya? Kalian kita the same level of understanding nggak sih? Kita mau nyari duit 200 ribu. Bingung gue sama bocil-bocil. Guys, kita tawar aja kali ya. Coba kita tawar ya. Siapa tahu mau dia guys ya. Gak ada customer bro. Tawar guys, 160 ribu guys, let's go guys. Kayaknya gak mungkin sih. Tuh harusnya gue 100 ribu dari awal. Astaga naga baru. Kan ngerti kan 100 ribu guys, dan bocil-bocil dengan bodohnya bilang 200 ribu, harusnya 100 ribu cok. Aduh, datang-datang di akhir guys customernya guys. Nggak jadi gue jual guys ya. Aduh, bocil 200 ribu masih aja menyerang kocak. Nggak jadi gue jual lah karena kita nggak jadi ininya bro, nggak jadi dapat lerarinya guys. Udah bubar ya. Semoga lelang hari ini teman-teman ya. Semoga lelang hari ini guys ya.
Yuk, yuk, lelang, lelang guys, yuk. Lerari X. Aduh, bocil 200 ribu. Sumpah bocil 200 ribu, cok. Babi banget bocil 200 ribu. Kalian pemahamannya gimana sih, guys? Aduh. Pusing gua jelasin bocil. Kalau dari awal gua jual 100 ribu itu, guys, pengunjungnya lebih cepet datang, guys. Langsung dapet tuh lerarinya tuh. Astaga naga, ini menghadapi bocil-bocil ini gimana ya, guys? Ya, lelang ya. All in lelang, bro. Let's go, guys. Ya, lelang ya, guys. Lelang ya. Eh, kita samperin dulu enggak sih lelangnya, guys? Lelang. Let's go, lelang. Coba, guys, ya. Siapa tahu kita lepaskan lerari yang kemarin. Kita dapat lerari XXX, teman-teman, oke? Sabar dulu, guys. Tuh guys, lerari paling rare tuh ya, lerari XXX guys ya. Anjim memang bocil 200 ya. Eh bacot, bocil 200 ribu, bawel. Otak lu pada nyampe gak sih? Kok bisa duduk sekarang ya? Eh guys. Anjir, chance-nya kecil banget bro, mobil-mobil terlangka loh, cuma 1% loh. Aduh. Berapa nih guys yang wangi guys? Wah bener-bener guys, kita nggak tahu yang mana dia teman-teman. Kita nggak tahu juga bentuknya kayak gimana guys. Cek belakang gedung. Jam 3 sih, masih lama sih teman-teman. Nah, kalau gue duduk sekarang apa yang terjadi? Oh nggak bisa guys, harus nunggu 6 jam cuy. Kita harus datang early karena tirai pertama dibuka di jam 1, guys. Balapan dulu kali ya, guys ya. Eh, balapan dulu enggak sih, guys? Sambil nunggu, guys. Balapan dulu enggak sih? Masih lama, bro. Jam 3. Inget ya, jam 3 kita harus standby, guys. Supaya kita bisa melihat mobil tirai 1, cuy. Oke? Iya, balapan dulu ya. Siapa tahu bener ada ini, guys, teori apa namanya? Teori taruhan mobil ya. Oke, balapan dulu lah, balapan dulu, guys. Ini mobil andalan gua nih. Yang hampir aja terjual ya. Itu masih ada aja bocil 200 ribu, cok. Oke guys, kita balapan lagi. Gila nih, laju banget nih mobil guys. Gila, sampai 2 jam main ginian bro. Ya elah, mobilnya musuhnya begituan guys. Males banget guys. Ah, kita pur, gak usah pakai nos kali ya. Aduh, taruhannya cuma segitu. Aduh, gak ada seru-serunya ini. Ah, 300 boleh lah, sikat lah. Ini gak bisa pilih map ya. Boleh. Gas ya. Gas! Gak usah pakai nos lah, kita pur lah guys ya. Keren juga bisa balapan gini ya. Gigi satu. Okay, slow down. Atau gue kasih dia jalan duluan lah. 3, 2, 1. Oh ya. Guys, semoga dapat salah satu dari 4 mobil rare itu teman-teman ya. Guys, kalian yang tahu bentuknya guys, walaupun ini game baru rilis tapi mungkin kalian tahu bentuknya. Jadi please jangan sesat. Kasih tahu gua apa yang harus gua ambil teman-teman ya. Oke, kasih tahu gua apa yang harus gua ambil guys, oke? Aduh, ini masih lama anjing, bro. Masih lama banget, bro. Bro, masih lama ini, kita cari mobil dulu kali ya. Ini kenapa nggak dibersihin, Pak? Bersihin dulu lah, tolong lah. Bersihin lah, dibersihin dulu, nah. Eh, cari mobil dulu kali ya, cari mobil dulu kali ya, guys. Ini nunggu jam 3 sih agak lama, teman-teman ya. Eh, cari dulu. Oke, kita cari dulu, bentar ya, sabar, guys. Cari market, Bang, marketnya tutup. Nah, sabar, kita cari mobil yang harga 100 ribuan, siapa tau ada, guys ya.
Siapa tahu ada bro ya. Wait, gue baru lihat mobilnya. Sus, that's so sus man. That's so sus bro. 20.000. Ah nggak ada. Polusi. Apa itu mobil rare ya? Baru lihat gue seumur hidup mobil itu guys. Jenisnya apa sih anak-anak mobil? Ada yang anak mobil nggak di sini? Ada yang tahu nggak itu jenis mobil apa guys? Anak mobil. Aduh kurang nih guys. Kurang nih mobil-mobilnya nih. Nggak asik nih guys. Oh Mr. Bean. Nah itu tuh kayaknya asik tuh. Ah ini kayaknya asik nih guys. Ini, ini apa ya? Yang depannya begini apa ya guys ya? Ionic cuy. Aduh kenapa cuma 20.000? Saya malas bu berurusan dengan mobil-mobil 20.000. Ah nggak asik nih guys. Itu aja kali ya beli yang tadi ya mobil kodok ya. Rare ya. Tadi aja kali ya. Tapi nanti lelang gue jadi nggak maksimal. Jangan sombong guys. Maksimal aja, lelang. Coba, tapi gue tawar dulu. Coba gue tawar teman-teman ya, gue tawar lah. Dari 22.000 nih, ya 15.000. Kalau 15.000 nggak akan melukai kemampuan kita lelang lah guys ya. Oh, nggak mau deh 16. Wah. Udahlah, gak usah guys ya. Fokus lelang nih teman-teman ya. Dikit lagi kalau lelangnya mulai guys. Cepet itu guys. Nah ini beli rumah kali ya, beli rumah nih. Ntar lagi bisa beli rumah nih teman-teman. Wah ntar dulu deh, ntar dulu guys. Akhirnya kita bisa pindah ya dari gubuk ya. Tawar 5.000, 15.000 aja dia gak lepas. Oke dikit lagi sini guys. Gak lama kok teman-teman ya. Gak lama guys. Itu 1% tuh, kesempatan 1% coy. Hey, ada yang udah punya mobil 1% itu gak guys? Di dunia guys, di YouTube guys. Ada yang udah punya belum? Ini belum ada ya, kalau kita punya itu kita jadi orang pertama ya. Doge River, Risan GR sama Misda. Oke, kita nunggu jam 3 dikit lagi teman-teman ya. Nah, nih gue pengen nanya nih teman-teman. Nah misalnya mobil gua nih ya, pas di start itu guys, dia itu susah di start tuh, kayak. Nah itu kenapa ya permasalahannya kalau mobil gitu ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa itu ya? Oh dinamo starternya rusak, kita berisik di situ guys. Dinamo starternya rusak, oke. Dinamo starternya rusak ya. Nah kalau misalnya nih mobil nih. Ya mobil nih, dia itu kesenggol gitu, kesenggol ranting itu bisa diperbaiki nggak sih guys? Baret-baretannya itu bisa diperbaiki nggak? Oh aki atau starter ya? Oh, nah kalau dia ke baret gitu gimana ya teman-teman ya? Ada yang tahu nggak? Kalau dia ke baret gitu kena ranting, oh bisa, ketok magic, emang iya ketok magic? Dilas bang. Ah, dilas diketok magic. Oh, baret mah susah bang, cat ulang. Oh, cat ulang ya. Oke. Nah, misalnya nih, mobil nih ya, mobil. Misalnya gue punya mobil nih. Terus dia naik tani lagi ke puncak nih ya, mau ke Bandung nih. Mau jalan-jalan ke puncak. Nah, pas dia tanjakan, dia berat banget itu kenapa ya? Kenapa ya kalau berat banget gitu ya, kalau naik tanjakan ya? Klaim asuransi bang. Oh masukin gigi rendah, oh gigi rendah turunin giginya lah, oh turunin giginya ya. Oh salah masuk gigi guys. Oke. Nah misalnya nih gue mau pulang kampung nih lebaran nih teman-teman. Nah gue bawa banyak barang, nah mobilnya jadi lambat tuh kenapa ya? Banyak bawa barang di atas juga kita isi muatan loading. Jam 3 guys. Udah kan, jam 3 bro, jam 3. Nah kan gue beli tadi. Guys,
Nanti 1,5 juta. Ambil ya, duitnya enggak ada, kocak. Itu mobil apa, coy? Anjir, keren banget, coy. What the hell, 2 juta serius? Anjing brutal banget, coy. Eh guys, itu mobil apa, guys? Itu mobil apa, men? Ih. Nah, ini enggak, ini ambil enggak? Dia ada kembang apinya loh. Ini ambil enggak? Ini ambil enggak, guys? Harga 40 ribuan ambil enggak? Harga awal 1,5. Jangan nih, jangan. Oke, skip. Guys, tenang. Masih ada apa, cuy? Masih ada apa, teman-teman? Sabar. Oh, guys, ini cuma mimpi kah mobil ini, guys? Wah, tirai 4, guys. Tirai 4 harapan kita, coy. Tirai 4, coy. Guys, gua enggak tahu ini mobil apa ya, teman-teman ya, di tirai 1 ya, gila cuy, mewah banget cuy. Siapa yang dapat tadi 2 juta dolar? Langka woi, kocak, goblok, duitnya enggak ada woi. Aji lonte. Ah, guys. Guys, setidaknya kita dapat satu, teman-teman ya. Setidaknya kita menang satu, guys. Ya, teman-teman ya. Guys, itu mobil langka banget, guys. Cuma mimpi, guys. Harganya 2 juta, cok. Modal lu harus gede banget, men. Rp100.000 gak cukup, guys. Pilihan lain, guys, ini yang harus kita lakukan, guys. Kita harus rubah hidup, guys. Oke, jadi ini saatnya kita Bang, 200.000. Sumpah bocil 200.000 dari tadi gak kelar-kelar, bacot banget bocil 200.000.